Allah. Terima kasih kerana menonton rancangan live saya di FB Al-Hajj Studios ini, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi saya ingin minta jasa baik anda untuk yang pertamanya anda like dan follow page FB saya Al-Hajj Studios, dan juga anda subscribe serta tekan butang loceng untuk channel YouTube saya Al-Hajj Studios. Jadi segala jasa baik anda adalah sangat-sangat saya hargai, dan teruskan menonton perkembangan-perkembangan isu semasa dan juga pelbagai lagi bersama-sama dengan saya di Al-Hajj Studios. Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa samiu 'alim. Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Inna hadzal rizquna malahu min afad. Sesungguhnya inilah ya Allah rezeki yang telah Kau kurniakan kepada kami hamba-hamba-Mu tanpa terputus. Allahumma a'inna 'ala rizqika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera, selamat malam minggu diucapkan kepada anda semua, tidak kiralah dari mana anda berada, di mana saja anda menonton rancangan Itulah Kisahnya bersama-sama dengan saya sekali lagi, Faiz Al-Hajjari, dalam membincangkan pelbagai isu semasa dan juga terutamanya lah isu-isu politik tanah air ini, insyaAllah. Hari ini saya tidak berkesorangan, bersama-sama saya di belah kanan saya di sini ialah Al-Fadil Ustaz Azhar bin Yahya, Pesuruhjaya PAS Wilayah Persekutuan Merangkap Yang di-Pertuan PAS Kawasan Batu. Besok kita orang Mesyuarat Agung Tahunan, dan juga besoklah aku MC kat sana. Aku main-main dia orang. Right. Jadi sebelum tu, sebelum saya meneruskan, soundcheck, suara saya clear atau tak? Suara saya clear. Oh, suara tak jelas eh? Suara tak jelas. Kejap. Sebab saya terpaksa memberikan Ustaz Azhar pegang mic saya, sebab masalahnya ialah suara Ustazah, suara saya dia kuat. Okay, nak tanya suara okey ke tak? Nak tahu suara okey ke tak? Kalau suara tak okey, saya akan gunakan teknik bertukar-tukar mic. Nak tanya dulu, minta tolong jawab. Okay, nak minta tolong jawab semua, suara clear atau tak? Kalau suara tak clear, saya akan merampas kembali mikrofon tu dari Ustaz Azhar. Dan, suara clear eh? Suara clear? Dengar tak? Kalau dengar, kita... Okay, kalau suara clear tak apa, kita teruskan. Kalau suara saya tak clear, tolong beritahu dari masa ke semasa. Malam ini, saya memberikan mikrofon kepada Ustaz Zahar lah secara asasnya. Baik, sebelum kita meneruskan, tuan-tuan puan-puan sekalian, saya nak minta jasa baik anda untuk belanja saya 4 perkara. Yang pertama, letak kata ni. Letak mana? Letak ni mula. Baca tinggal wayar-wayar itu ya. Alright. Kita ada kata apa, tajaan daripada isteri ketika sendiri. Air pomestin campur dengan nektar. Baik. Dengan madu eh? Oh, dengan madu sekali. Okey. Pertamanya, saya nak anda belanja saya like dan juga sharekan stream ini seluas-luasnya. Hantarkan ke seluruh alam maya, insyaAllah. Sebab malam ini special sikit. Malam ini kita nak jawab pasal PAS. Dan juga of course, kalau ada perkembangan isu politik terkini, saya akan tengok dari masa ke semasa dan saya akan paskan kepada anda juga. Yang kedua, tentang puan-puan sekalian, like dan follow page FB saya Al-Hajj Studios. Dan juga yang ketiga, subscribe dan juga tekan butang loceng untuk channel YouTube saya Al-Hajj Studios. Dan yang keempat, video-video saya tak kira apa saja saya postkan, harap anda dapat sebar-sebarkan, insyaAllah. Baik, malam ini dengan Ustaz Azhar. Malam ini kita fokus Ustaz untuk kita nak menjawab segala tohmahan, kita nak membetulkan segala salah faham, dan juga yang paling penting, kita nak untuk memberikan kefahaman kepada masyarakat tentang apakah PAS ini sebenarnya. Sebab kalau kita tengok daripada Allah SWT, daripada alam maya lah kan, terutama jadi mahadam macam malam ini pun banyak-banyak banyak geng-geng Pakatan Harapan, mahadam macam yang dalam page ini pun sentiasa bertanya. Even tadi pun ada orang tanya juga, are you 355 ke ni dan sebagainya kan. Jadi banyak sangat serangan-serangan yang dilakukan, walaupun serangan tu nampak macam sangat tak cedik. Tapi andai kata kalau benda tak cedik, jika dibiarkan, orang akan termakan juga. Sebab ada pepatah Arab kata, tiap-tiap buah yang gugur itu walaupun busuk, pasti akan ada orang kutip. Betul tak Ustaz? Yeah. Okey, satu pepatah Arab tu lah. Pepatah Arab aku bagi kau Ustaz, kau main-main kau. Baik,
Kita insyaAllah format kita mudah. Saya akan bertanya beberapa soalan pada Ustaz dan Ustaz akan berikan penjelasan. Dan insyaAllah ta'ala pada setengah jam yang terakhir rancangan ini, saya akan buka talian untuk anda semua hubungi directly kepada kita jikalau anda ada apa-apa persoalan. Dan saya nak sangat tolonglah penyokong Pakatan Harapan, be gentle. Tolong ada kekuatan, tolong ada orang kata apa, keberanian untuk call konti kita. Saya menanti sekian lama sebenarnya untuk penyokong Pakatan Harapan untuk call konti kita, tapi malangnya tidak kesampaian sampailah hari ini. Tapi tak ada masalah, yang penting kita akan teruskan live kita pada malam ini. Tapi sebelum itu, sedikit update berkenaan dengan COVID-19. Macam mana kita tahu, sekarang ini kuarantin telah dilaksanakan secara sepenuhnya kepada kluster-kluster kayangan dan mereka kena bayar sendiri padan muka. Siapa suruh tak disiplin. Dan yang keduanya, tadi pun Menteri Kanan Kluster Keselamatan telah memberikan amaran bahawa PKP mungkin akan dilaksanakan kembali sekiranya keadaan semakin melarat. Korang nak PKP ke? Nak tanya sekejap. Nak ke korang kena duduk kat rumah, tak boleh keluar rumah? Nak ke masa Hari Raya Aidiladha ini korang tak boleh balik ke kampung masing-masing? Kalau tak nak semua tu, kalau tak mahu semua itu, tolong patuhi segala SOP. Okey, tolong patuhi segala SOP insyaAllah. Cumanya dekat live ini tak boleh patuh sangat sebab nombor satunya ruang sempit. Dan keduanya, minta maaf Ustaz, Ustaz ni makan double space kat sini. Tak buat apalah. Tapi kalau buat bahan Ustaz tu, tu standard lah. Aku je boleh bahan, orang lain tak boleh bahan. Alright. Jadi Ustaz, okay. Kita tak nak merenahkan masa insyaAllah. Kita tak nak merenahkan masa. Saya nak bertanyakan soalan pertama kepada Ustaz Azhar pada malam ini. Okey Ustaz. Alamak, anak aku nangis ke tu? Sekejap eh. Anak aku nangis. Tak apa. Jap, Yang. Yang. Tengok Syirah jap. Okay, sorry. Okay, Ustaz. Sorry, okay. Ada gangguan. Biasalah bila kita live kat rumah ni kan. Work from home kata kan. Anak menangis tu standard lah. Macam, biasalah orang selalu katakan, PAS ni nama parti Islam. Tapi kenapa PAS ni nak bergelumang dalam sistem demokrasi? Sebab ada pihak yang mengatakan demokrasi ni haram sebab ia ciptaan Yahudi, ciptaan Barat, ciptaan kafir, kan? Dan kenapa PAS ini mahu bersama-sama dengan sistem demokrasi yang memang mereka dakwa diwujudkan untuk melemahkan Islam itu dan juga memecahkan Islam itu sendiri sebenarnya. Dan fahaman itu begitu popular sampai ada di kalangan tok-tok guru agama pun yang mengambil pendekatan tidak mahu bersama-sama dengan PAS, menyebabkan kita banyak kali kalah lah pilihan raya kerana mereka mengambil pendekatan yang boleh saya kata macam agak terlalu syadid inilah. Jadi apa komen Ustaz tentang demokrasi itu sendiri dan orang kata apa, adakah pelibatan PAS dalam demokrasi ini harus ke macam mana Ustaz? Sila. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in. Terima kasih kepada Saudara Faiz. Alhamdulillah, ini kali pertama datang ke studio Al-Hajari ni. Jadi inilah cerita dia. Kita nak sembang-sembang sikit tentang perkara-perkara yang berkait-kait dengan PAS, yang pelbagai persoalan ditimbulkan sama ada di kalangan warga maya ataupun memang di kalangan masyarakat awam. Jadi alhamdulillah ruang yang ada ni, alhamdulillah kita manfaatkan. Manfaatkan sebaik mungkin ruang maya yang ada, yang walaupun ada macam-macam perkara negatif, tapi kita jadikannya sebagai satu laluan untuk mengangkat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan laluan demokrasi ini. Pelbagai pihak yang mengatakan demokrasi ini tidak syar'i, iaitu tidak mengikut apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya sepanjang sejarah dunia demokrasi moden ni, walaupun ada setengah pihak mengatakan tak boleh dan sebagainya, kebanyakan pihak yang mengatakan tak boleh tu akhirnya masuk demokrasi, masuk terlibat dengan demokrasi. Ramai di kalangan orang PH sendiri yang datang daripada kumpulan-kumpulan yang sebelum ini serpian-serpian kumpulan Islam, menyusup masuk dalam PH. Mereka dulu mengatakan demokrasi satu sistem yang tidak perlu untuk terlibat. Konon-konon mereka anak didik Ikhwan. Ikhwan mengatakan tak boleh terlibat demokrasi dan sebagainya. Akhir sekali Ikhwan sendiri yang bersama demokrasi. Bahkan Mursi naik sebagai apa ni presiden daripada Ikhwan. Jadi anak-anak Ikhwan ni akhir sekali
mengatakan terpaksa juga masuk demokrasi. Padahal kita dah lama masuk dah. Jadi tapi ada lagi saki-baki tu yang masih lagi daripada beberapa kumpulan Islam yang mengatakan demokrasi tidak syar'i, tidak mengikut laluan syarak. Maka kita nak bagi tahu secara asasnya apa yang PAS buat ialah kita mengikut apa yang dibenarkan oleh syarak. Jelas dalam hadis Rasulullah mengatakan al-hikmatu dalatul mu'min aina wajadaha fahuwa ahqun biha. Al-hikmatu, benda-benda hikmah, benda-benda hebat, benda-benda bagus, benda-benda yang ada kebijaksanaan diumpama sebagai dalatul mu'min, dianggap sebagai suatu benda yang keciciran di kalangan umat Islam. Maksud kalau kita ada hilang benda, tercicir benda, kita kena kutip balik benda tadi. Jadi benda-benda hebat, benda hikmah, benda-benda yang baik ini maka kita kena ambil. Rasulullah sebut aina wajadaha fahuwa ahqun biha. Di mana saja kamu jumpa, di timur, di barat, pada orang Eropah, pada orang bukan Islam, pada orang Cina, maka fahuwa ahqun biha. Kamu berhak untuk mengambilnya. Jadi kita mengambil perkara-perkara yang baik yang ada daripada pihak lain, maka kita gunakan untuk menjayakan Islam, mengenengahkan Islam, memperjuangkan Islam. Dan ini jelas ditunjukkan bukan sekadar dengan hadis tadi, juga dengan perbuatan Rasulullah sendiri. Rasulullah juga zaman Rasulullah berjuang. Antara kajian-kajian kita tengok bagaimana peperangan Rasulullah ni menang. Sebab Rasulullah sentiasa bawa strategi baru dan juga diambil, diimport daripada luar. Peperangan, so contoh peperangan Badar, Rasulullah menggunakan sistem sistem orang Arab guna sistem Al-Karu Wal-Farru. Dia pergi serang macam tu je. Tapi Rasulullah gunakan sistem yang dibawa daripada Rom, itu sistem Kurdus. Jadi sistem Kurdus, sistem satu batalion tu semua ada. Jalan kaki ada, naik kuda ada walaupun tak ramai, pemanah ada. Sedangkan geng-geng musyrikin ni kalau pemanah, pemanah. Kalau kuda-kuda, kalau jalan kaki, jalan kaki. Tapi kau tak salah Ustaz, masa Perang Khandak pun dia ambil dekatan daripada Parsi kan? Memang ambil Parsi. Rom dia ambil, Parsi dia ambil. Maka ketika bermaksud Rasulullah tidak melihat satu sudut daripada mana-mana pihak sekalipun. Yang penting ada kebaikan pertama yang dan tidak bercanggah dengan mana-mana asas Islam. So demokrasi pada hari ini kita manfaatkan sebab di Malaysia, kita bincang di tempat lain, di Malaysia jelas demokrasi tadi memberikan ruang. Apa yang berlaku di Kelantan, kita dapat ruang untuk menunjulkan sistem Islam, bagaimana Islam menaungi non-Muslim. Sebesar-besar berhala ada kat situ, kat Kelantan kan. Jadi kita begitu juga dengan sekarang ni, Alhamdulillah Terengganu dapat, Kedah pun dapat. Jadi kita tunjulkan perkara-perkara yang hebat dalam sistem demokrasi ini dengan apa yang kita boleh bawa, pendekatan-pendekatan dengan dengan menggunakan agama Islam. Jadi nak menunjukkan agama Islam sesuai di semua tempat. Jadi kita ambil sistem orang sekiranya sistem itu tidak bercanggah dengan Islam. Jadi mana-mana benda yang tidak bercanggah dengan Islam, itulah Islam. Simple. Jadi demokrasi ini tidak bercanggah dengan Islam, maka boleh kita gunakan untuk mengangkat agama Allah SWT. Jadi kalau ada orang yang masih mengatakan tidak syar'i, maka itu suatu pernyataan yang sangat-sangat dangkal di zaman sekarang ni. Sebab orang dah boleh accept, kita dah beritahu ada hadis dia, ada petunjuk Rasulullah dalam sejarah lagi ada. Bahkan selepas zaman Rasulullah, zaman sahabat Saidina Umar. Saidina Umar ni dia memang straight to the point aja. Dia memang berjuang ke Islam betul-betul tulen. Tapi dia lah yang paling banyak ambil sistem Rom. Dia lah yang paling hebat menentang Rom. Walaupun paling hebat menentang Rom, dia sistem Rom tu lah yang dia ambil. Sistem polis, kepolisan zaman Saidina Umar yang mula-mula buat. Maka dia tengok daripada sistem Rom, sistem kepejabatan. Dia buat wizarah-wizarah, kementerian-kementerian. Maka zaman Saidina Umar membuat kementerian-kementerian yang pelbagai. Maka dia ambil dari sistem Rom. Walaupun Rom itu negara yang diserang oleh Saidina Umar, tapi sistemnya diambil, dimanfaatkan untuk Islam. Jadi Islam dia tak ada masalah. Walaupun musuh sekalipun, kalau ada kebaikan pada musuh itu, maka diambil untuk diguna pakai bagi memajukan agama Allah SWT. So sama macam sekarang ni, PAS memanfaatkan sistem yang ada. Sistem sekarang ni ada laluan untuk Islam. Bila ada laluan, maka kita kena manfaatkan. Kalau kita tidak manfaatkan, bayangkan, bayangkan satu aja perkara. Kalau PAS tak ada dalam sistem demokrasi,
PAS masih lagi mengikut punggung orang yang masih tak nak terima demokrasi, apa berlaku pada sistem politik di Malaysia? Apa berlaku? Alhamdulillah, para ulama PAS berani memberikan istihad untuk menggunakan disebut sebagai muajahah silmiah. Jadi alhamdulillah ulama PAS, yang dalam tu ada ulama pondok, dalam tu ada ulama salaf, ada ulama khalaf, mereka semua bergabung untuk membawa suatu perjuangan, walaupun menggunakan laluan demokrasi, tapi laluan bukannya matlamat. Matlamat untuk agama Allah SWT. Laluan ini benda yang boleh berubah. Wasilah kan? Wasilah. Wasilah ataupun laluan dalam bahasa Melayunya, benda ni boleh berubah. Sekejap-sekejap kita ikut laluan ini. Kalau laluan ini mudah, tapi kalau dah ada lubang depan tu, tobat takkan ikut. Setakat ni lubang tu ada lompong-lompong, biasalah. Sebab benda tu bukan benda Islami. Ada lompong-lompong, tapi lompong tidak berbahaya kan. Bukan lubang bila masuk dalam dalam 4x6 punya lubang kan. Jadi sekarang ada lubang kecil-kecil tu, kita elak-elak lah kan. Kita boleh elak. Tapi kalau ada lubang besar, kita akan ikut jalan lain. Bukan black out, black off. Jadi kita boleh ikut jalan lain. Ada banyak jalan lain. Jadi cakap ni jalan ni yang antara yang yang kita nampak perlu dimanfaatkan. Okey Ustaz, tadi Ustaz cerita tentang jalan, ada lubang sana, ada lubang sini, ada duri sana, ada duri sini sebagainya kan. Ini menarik sebab soalan kedua ni nak tanya pasal jalan. Soalan kedua saya ni Ustaz, okey, the thing is, semua orang tahulah, saya rasa yang penonton, yang melihat, yang menonton video ini pun tahulah, satu ketika dahulu kita memang, orang kata apa, bercekau dengan UMNO. Kita ni boleh katakan berpatah arang dengan UMNO. Sampai orang kata apa, orang tua-tua kita pun ada di antara mereka yang menjadi mangsa kezaliman UMNO. Kan? Ada juga antara kita yang memang dengan nama UMNO langsung allergic. Kan? Jadi, benda ni bukan lama Ustaz. Kita dah ada orang kata apa, loggerhead lah dengan UMNO ni sejak tahun 1951 lagi. Ketika kita, orang kata apa, beberapa orang ulama daripada UMNO keluar bersama pergabungan geng-geng PUM untuk membentuk Parti Islam Setanah Melayu masa tu kan. Kemudian dijadikan sebagai PAS selepas perubahan Malaysia sebagainya. Jadi kita dah berseteru dengan UMNO lebih kurang 5 dekad, lebih kurang. Tetapi kini kita boleh menjadi penyokong UMNO yang paling kuat. Bahkan kita bekerjasama memberikan laluan kepada UMNO kepada setakat ini 6 PRK dah, bakal jadi nombor 7 dekat Slim. Kemudian kita langsung tidak meminta banyak perkara daripada UMNO, sampai orang mengatakan bahawa sia-sialah selama ini kita berjuang kan melawan UMNO sebagainya, tapi kini kita menjadi bukan sahaja di geng daripada UMNO, tapi kita banyak melepaskan banyak daripada UMNO. Jadi Ustaz, soalannya macam mana kita ni daripada boleh bermusuh dengan UMNO, boleh kerjasama dengan UMNO, sampai satu extent kita boleh bersama-sama dengan MCA, MIC yang boleh katakan notorious juga dalam orang kata apa, tidak mahukan apa-apa saja berkaitan dengan Islam ni Ustaz. Selit. Okey, cantik. So, itulah antara banyak benda-benda yang yang berlega di kalangan pertanyaan manusia-manusia yang ada di alam maya atau alam yang biasa kita berjumpa berdepan. Jadi soalan tu memang soalan yang realiti, yang ramai nak tahu. Cuma kita nak bagi tahu sistem PAS ni, apa yang PAS nak bawa senang aje. Sekiranya perkara itu ada keuntungan untuk agama Allah, maka PAS tidak ada masalah. Jadi bukan isu kita bersama dengan UMNO, kita bersama dengan DAP. DAP ini bukan cerita UMNO ni. DAP yang yang sekarang ni kita hadapi DAP, dan tak mustahil kalau satu hari nanti kita bersama DAP balik semula. Jadi DAP ni walaupun sekarang ni payahlah kita nak DAP ni, sebab dah 3 kali kena talak dah. Jadi kita lihat kita PAS dengan mana-mana pihak, mana-mana kumpulan, mana-mana entiti, pokok pangkalnya ada tak perkara tersebut memberikan kesan kepada Islam? Keuntungan dah. Kalau ada kesan yang menguntungkan, yes, kita akan bersama. Kalau ada kesan yang tidak menguntungkan, walaupun duniawi mengatakan untung, ada orang kata kan, kalau PAS kalau PAS terima DAP tu, kan? Kalau kita join PH, Sa'azah dah jadi somebody lah. Jadi kita bukan nak mensalah somebody ke apa-apa ke, tapi isu kita sekarang ni bukan jawatan yang menjadi kejaran kita. Bukan jawatan yang kita nak, tetapi kita nakkan ketulinan perjuangan tadi. Jadi mana-mana laluan
yang memberikan keuntungan pada Islam, di situ PAS ada. Sama ada dengan DAP. Dulu dengan DAP ada keuntungan, maka kita bersama dengan dia. Walaupun kali pertama kena buang 1990, kita buat Angkatan Perpaduan Ummah APU bersama dengan 46, turut sekali dengan DAP. Tiba-tiba dia nak bercerai 1990. Kita nak pilihan raya tu, tapi alhamdulillah Tok Guru Nek Aziz putuskan dengan DAP, cerai kali pertama, tapi dapat juga Kelantan. Dan kemudiannya berkawan balik 99, berkawan balik dan bersama balik Barisan Alternatif. Tapi bercerai balik Tok Guru dua kali, Tok Guru Nek Aziz tu ceraikan kali kedua dah. Dan bila masuk kali ketiga ni payahlah, bila kali ketiga ni talabain payahlah nak bersama balik. Tapi tidak ada yang mustahil. Jadi itu melibatkan dengan DAP yang sekarang memang dimusuhi sungguh-sungguh. Sebab ketika itu ada lagi laluan untuk kita bina hubungan. Jadi bila ada laluan untuk kita bina tu, sebagai contoh dulu mereka boleh terima beberapa prinsip-prinsip. Prinsip antara prinsip kita dengan prinsip mereka ialah setuju untuk tidak bersetuju. Setuju untuk tidak bersetuju, iaitu ada benda kita akan bersetuju, ada benda kita akan bersetuju untuk tidak akan sama-sama. Jadi ada benda yang tidak sama, kita tidak akan bersama-sama. Jadi bila sampai satu masa, dia memang tak boleh terima dah. Bila tak boleh terima, nak buat macam mana, tutup lah. Dan begitu juga dengan UMNO. UMNO bukan sekarang je kita terima dia. Kita pernah terima dia tahun 1974. Tahun 1974 sampai 1978 PAS bersama dengan UMNO. Jadi kita terima sebab apa? Pada zaman itu kita baru lepas 13 Mei. Lepas 13 Mei kita nampak ada keperluan untuk kita membangunkan masyarakat ketika itu dengan bersama-sama kerajaan membentuk perpaduan. Dan kita nampak kerosakan tu di depan. Apa yang telah berlaku, kerosakan DAP juga antara benda yang terlibat juga. Jadi kita bina negara ni balik. Walaupun 4 tahun lepas tu ditendang kan, 1978 kena tendang kan. Tapi rupa-rupanya 40 tahun selepas tu, 1978 88 tahun, 40 tahun. Jadi 2018 dia main mata balik. 2018 main mata balik. Dan di situ kita nampak dulu kenapa 4 tahun akhirnya kita kena tendang. Sebab PAS nak bawa Islam. Tiba-tiba UMNO ketika itu masih lagi kuat. Kuat dengan dia punya nasionalisme dia. Dan dia memang tak mahu lagi tentang Islam ni. Dia nak dengan kemelayuan dia, nasionalisme dia semata-mata. Dan dia tidak ada perubahan. Jadi bila kita nak bawa benda-benda Islam, memang kita tendang. Tapi kali ini 2018 punya penangan, menyaksikan penyatuan selepas AISA sampailah kepada penyatuan Ummah, kita nampak ada perubahan yang banyak, yang drastik. Yang perubahan ini menyebabkan kita merasakan wajar untuk kita menilai dan melihat, untuk kita sama-sama membentuk satu kumpulan yang sangat kukuh bernama Muafakat Nasional. Sebab di pertemuan pada kali ini, pertemuan yang diletakkan dasar Islam tu sebagai benda lebih besar. Kalau 1974 laluan kepada bangsa itu sangat besar berbanding agama sesuai dengan zaman itu. Dan kita pada zaman sekarang 2018, 2019 dan sekarang 2020, kita nampak banyak perkara landasan asal dia bukannya Melayu semata-mata, tapi lebih kepada agama. Dan itu kejayaan PAS sampai tahap UMNO mengubah perlembagaan dia. Jadi ini satu perkara yang besar sebenarnya, sampai tahap UMNO boleh menerima perubahan sampai tahap mengubah perlembagaan. Jadi sebab itulah kita pun sampai tahap mengubah perlembagaan, kita tak sampai ke situ, kita anggap, kita ingat perubahan mereka ni. Tapi perubahan tadi menyebabkan sampai tahap perlembagaan pun diubah. Ini suatu kecenderungan yang sangat baik. Walaupun banyak lagi yang rosak-rosak, tapi ada hint yang baik. Sebab benda tadi jangan tengok dia punya kecil-kecil ni, tengok pada asas dia. Asas dia ialah perlembagaan dia. Dia dah ubah perlembagaan dia berpegang pada Quran, Sunnah. Dia tiru sebiji macam mana PAS punya perlembagaan kan. Itu kejayaan pertama.
Jadi kejayaan pertama ni kita rasa perlu dibajai supaya UMNO dapat memuasabah, dan itu yang sedang berlaku di kebanyakan pimpinan UMNO di peringkat pusat, dan kita nampak perubahan yang banyak ke arah untuk memperbaiki apa perkara yang ada dalam UMNO tadi. Jadi di sini peranan PAS untuk bersama dengan dia membina kekuatan Islam. Walaupun kita tahu kalau bersama dengan UMNO nanti kek tu akan dibelah dua. Nanti nak bersama bersatu pula belah tiga lagi. Bagi kami bukan masalah belahan-belahan-belahan tu, isunya kita dapat bina Islam. Walaupun nampak terbelah banyak, tapi kek tadi memang hebat walaupun belah, banyak belahan dia. Kalau kira orang tamak selalu untung nak dapat semua kan. Tapi kita lihat keutamaan kita ialah kesatuan untuk mengangkat Islam, dan nampak sangat-sangat sebagai contoh kan, pertembungan yang sangat hebat berlaku. Dulu kita pun risau sebenarnya, 2018 tu risau juga Ana sebagai pimpinan di peringkat negeri-negeri ni, sangat risau terutama di negeri-negeri yang melabel ni kan, Kedah, Terengganu, Kelantan. Ini bergaduh sangat teruk ni, Kedah, Terengganu, Kelantan. Saya kahwin dengan orang Kedah, kita tahu macam mana pertembungan di Kedah tu. Kelantan memang pertembungan kuat, Terengganu, Besut apa semua tu memang kuat pertembung. Tapi rupa-rupanya Allah nak bagi satu benda, pertembungan ni sangat-sangat dahsyat sebenarnya. Kalau kat Kedah tu pertembungan dia memang teruk lah, memang orang kata memang keluarga pun boleh bergaduh. Tapi bila kita bawa seruan menyatukan ummah ini, penyatuan ummah tu suatu benda yang menyebabkan yang keluarga bergaduh 30-40 tahun ni, bila dapat aja penyatuan ummah ni, satu penyatuan yang sangat-sangat mengembirakan. Orang di bawah ni bila kenduri, dulu kenduri memang tak berapa nak ngam lah, tapi sekarang ni kenduri di kampung-kampung dah ngam. Yang keluarga satu keluarga ada PAS, ada UMNO, dah boleh bertepuk bertampar dah. Kalau dulu bukan tepuk tampar, main tampar sungguh. Jadi sekarang dah boleh bertepuk bertampar kan, bukan bertampar sungguh. Jadi itu suatu benda yang besar sebenarnya, yang rahmat kepada umat. Dan kita lihat inilah yang musuh-musuh risau. Musuh-musuh Islam sangat risau bila dia nampak kesatuan pada umat Islam. Kesatuan tu satu benda yang dia sangat-sangat risau. Walaupun sekarang ni dah masuk satu lagi geng bersatu, nak mula, walaupun payah jugalah UMNO nak terima geng bersatu ni, tapi tak apalah, cari-cari bulu ayam. Payah juga nak terima, tapi insyaAllah kalau mereka ikhlas, kita akan nampak satu lagi kesatuan yang akan ada di kalangan umat Islam. Ringkas tak? Tadi Ustaz sebut tentang UMNO bersatu kan? Ni memang ringkas lah, saya nak minta Ustaz ulas ringkas dia, walaupun tak ada kaitan dengan kita kan. So ada orang yang menyamakan bahawa UMNO susah nak terima bersatu, seperti mana kita susah nak terima PAN? Macam mana tu? Dia PAN dengan bersatu ni lain. Bersatu ni memang dah ada dalam kerajaan PN. So dia memang ada sebahagian dalam kerajaan PN tu. PAN ni bukan kerajaan PN, PAN ni memang betul-betul bawah DAP. Bawah DAP. Celah mana saya tak tahu, tapi dia memang bawah DAP. Jadi bersatu ni sikit atas lah. Yang bawah tu yang black out. Yang atas ni yang celah, yang cerah. Yang cerah ni dia dah masuk sebahagian daripada PN. Cuma benda bila IT kan ada serbuk tu masuk lancawan, memang nampak dia punya serbuk tu. Tapi lama-lama dia mendak bawa lah, mendak lah. Cuma nak mendak tu take time lah. Dan lepas tu cuma jemput tentang PAS dengan UMNO sebagainya kan. So biasa, ini serangan yang paling biasa. Sebenarnya saya sebelum tu sebenarnya saya dapat banyak soalan daripada para penonton kita melalui WhatsApp. InsyaAllah saya akan bertanyakan sebentar nanti selepas round pertama ni habis. Stay tune untuk soalan-soalan anda. Soalan-soalan yang diberikan memang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita jawab pun kadang-kadang pergi 4 kali juga. Tapi sebab kita ada PG wilayah kat sini, kita bagi kat dia jawapan jawablah. Itu kisahnya. Okey, berbalik pada Ustaz. Tadi mengenaan dengan PAS dengan UMNO kan. Soal serangan yang paling-paling common dan ataupun boleh katakan sebagai satu hujah yang biasa digunakan, orang kata apa, memang stereotype, macam ada copywriting. Okey, hujah mereka untuk meninggalkan PAS dan menyertai PAN pada ketika itu ialah kita dah tersasar dari perjuangan kita. Kita dah tidak beraspirasi dengan perjuangan Tuan Guru Fadil Nor, Tuan Guru Nia Aziz dan sebagainya. Jadi secara ringkas dan padat serta padu Ustaz, biar sampai tepek ke dahi mereka, macam mana kita nak terangkan pada puak-puak macam ni? Pertamanya, yang dikatakan kita lari pada dasar, dasar kita ada dalam perlembagaan tu, dan dasar dalam perlembagaan tu tak pernah berubah.
bahkan lagi kita jaga dan lagi jaga. Dan sekarang terbukti hasil dia. Hasil dia jelas, mereka yang mengatakan kita yang berubah, rupanya mereka yang berubah. Mereka langgar semua benda yang mereka sebut sebelum-sebelum ni. Jadi dengan mata yang jelas kita boleh nampak apa yang mereka buat selama hari ni, bila 22 bulan segala benda yang mereka nak perjuang mereka langgar balik. Dan kemudiannya PAS tak pernah yang ada sekarang ni, tak pernah kita langgar apa yang ada dalam perlembagaan PAS. Kita punya perjuangan kita nak menegakkan agama Allah SWT tak pernah kita langgar. Begitu juga tidak pernah meninggalkan tentang teras utama iaitu bangsa Melayu. Jadi perjuangan melibatkan bangsa Melayu, melibatkan agama, semua itu jelas dalam perlembagaan PAS. Jadi tidak ada yang kita langgar, tidak ada benda yang secara jelas yang boleh dibuktikan PAS langgar, tak ada. Kalau ada, itu suatu benda yang sangat-sangat pelik. Sedangkan yang bercakap kita langgar tu, merekalah yang langgar. Secara zahirnya kan, dulu pakai kopiah, tak pakai kopiah dah. Dulu semayang sekali pun dah jarang-jarang pergi tak semayang. Itu secara zahir. Mereka nak lari, nak bercakap Islam pun tak boleh, nak berani sekarang ni. Yang dulu bercakap Islam, mic boleh lempar sekarang ni. Dulu bertakbir punya kuat, dia tak berani bertakbir. Itu secara zahir tu. Yang takbir pun dah hilang dah. Yang nampak dia punya luaran Islamik pun dah hilang dah. So cerita apa kan? Jadi belum lagi kita bincang banyak lagi perkara-perkara yang masing-masing semua boleh nampak. Apa yang PAS buat sekarang ni konsisten semenjak daripada dulu sampai ke hari ni. Kita memang konsisten dengan apa yang telah pun disebut dalam perlembagaan. Jadi nak tengok berubah tak berubah, tengok pada perlembagaan PAS. Jelas kita masih lagi on track. Tidak ada sebarang perubahan, bahkan lebih lagi kembali kepada asalah. Asalah ni iaitu jati diri asal perjuangan PAS. Jadi kita check and balance, lagi mengukuhkan perjuangan PAS, bukannya lari. Yang sebut dah lari tu yang lari. Okay. So tapi saya rasa sebenarnya cerita lah. Dia orang yang kata kita langgar, dia orang langgar lah sebenarnya tak? Dia langgar. Sebab kita nampak juga banyak komen daripada puak-puak penyokong Pakatan Harapan yang saya yakin kalau saya buka talian pun mereka tak berani call. Mereka hanya berani menyalat dekat orang komen. Itu biasa berlaku Ustaz. Tapi tak pernah masalah. Kita raikan. Sebab lagi banyak anda komen, insyaAllah kita punya live ini akan lebih banyak dapat reaction dan juga akan dapat reach insyaAllah. Baik, kita teruskan Ustaz. Saya nak habiskan pusingan pertama ni sebelum saya buka kepada penonton. Saya ada berapa banyak, ada banyak soalan daripada penonton sebenarnya. Nah, okay. Menyebut tentang, tadi Ustaz menyebut tentang demokrasi. Masih peringkat awal. Maknanya matlamat PAS dan demokrasi lah untuk membawa suara Islam melalui wadah yang ada. Sekarang wadah kita ada ialah demokrasi, betul? Laluan yang terbaik laluan setakat ini. Setakat ini yang di Malaysia lah. Di Malaysia ialah demokrasi. Kalau macam Brunei lah nak ceritanya. Kan? Macam dekat Rusia lah nak ceritanya. Okey. Jadi, bila kita masuk demokrasi, pemahaman biasa dalam masyarakat ialah kita mesti bertanding untuk menang. Kita mesti bertanding nak letakkan diri kita. Contohnya kalau orang pasti wajib letakkan Tun Guru Haji Hadi sebagai Perdana Menteri dan sebagainya kan. Tetapi bila mengenangkan kenyataan-kenyataan pimpinan kita, terutamanya even pimpinan tertinggi kan, mereka memberikan satu gambaran, satu orang kata apa, mereka tu maksudnya orang yang menentang PAS, memberikan satu naratif konon-kononnya PAS ini bertanding bukan untuk menang. Okey, maknanya macam contohnya intensify lah masa tahun 2013, masa kita kalah PRU ke 13 masa tu. 2018. Betul, PRU ke 13. Masa yang kita kalah kan. Kan masa tu Ustaz Ni Abdul ada sebut tentang menang atau kalah tak penting, yang penting redha Allah. Dan benda itu dispin gila-gila, menunjukkan pada PAS ini memang tak nak bertanding untuk menang. Sekadar bertanding untuk dapat redha Allah saja dan sebagainya, sampai memang kita kena teruk lega time tu. Okey. Jadi Ustaz, betul ke PAS ini masuk pilihan raya bukan untuk menang? Ataupun sebenarnya PAS ingin mengejar kemenangan, tetapi kemenangannya bagaimana Ustaz? Silakan. Okay, alhamdulillah. Sebenarnya balik pada pokok pangkal, kena kenal PAS. Yang kita beritahu tadi, PAS berjuang apa-apa hal untuk Islam. Apa-apa hal kerana Allah tu, suatu benda. Disebabkan kerana Allah, untuk Islam kami sanggup hadapi segala-galanya. Legasi perjuangan PAS ni mantarantai berterusan. Yang sanggup, yang mati dibunuh, tapi sanggup balik bersama dengan yang pernah menzalimi PAS. ASA tu ikut suka aku, macam-macam dia ikut suka dia tu.
Jadi kita pernah bersama, kita pernah berlawan. Jadi benda ni nampak macam kontradik, ya. Sebab tu saya setuju sangat bila ada soalan-soalan macam ni, supaya kita jelaskan. PAS memang nak cari redha Allah. Dalam redha tadilah kita ada strategi. Redha bukan redha lebay buta macam tu. Kalau pun tak apa lah jadi redha macam tu. Itu redha lain. Itu namanya pasrah. Redha ni kita hadapi benda tu. Redha sebagai seorang pemain bola sepak, dia kena sabar, dia kena kejar bola tu. Redha sebagai seorang dalam medan peperangan, kena tembak orang tu. Redha dalam perjuangan, dia kena ada strategi lawan. Jadi kita masuk dalam pilihan raya ni, kita ada banyak strategi. Bukan masuk saja, ada masuk memang sebab nak menang. Di tempat-tempat yang kita nak menang, ada tempat kita masuk untuk menonjolkan PAS. Ada tempat kita nak masuk untuk memperkenalkan PAS. Bukan nak tonjol, bukan nak kenal. Contoh dekat, Sarawak, dekat wilayah ni kan. Aha. Dekat wilayah kita ni, Segambut. Apa kejadah kita masuk ke Segambut? Kalau orang tanya kan. Betul-betul. Masa tu ni, Ustaz Soleh kan? Ustaz Soleh. Tapi Ustaz Soleh masuk situ bukan isunya kita nak menang sangat. Tapi kita nak memenangi laluan perjuangan. Memenangi laluan perjuangan bukan maksudnya kita nak menang tu, kita tinggalkan laluan-laluan yang lain. Maka walaupun tempat tu nampak macam tak boleh menang, secara logically-nya memang tak boleh menang. Tapi kemenangan tu satu benda luas. Kemenangan bagi PAS bukan kerusi je. Kemenangan bagi PAS ni, kita dapat mengenengahkan PAS satu kemenangan. Kita dapat dapat menonjolkan PAS satu kemenangan. Maka ada tempat kita bertanding untuk menonjolkan. Di Segambut kita menonjolkan. Alhamdulillah, lepas kita tonjolkan Ustaz Soleh, dapat 6,000 bay. Apa cerita? Dapat 6,000 di tengah-tengah ramai non-Muslim tu. Okey lah. Okey, 6,000 tu suatu kita dapat. Dapat ukur, ada kayu ukur 6,000. Di tengah-tengah ramai non-Muslim ni dapat 6,000. Even Ustaz sendiri pun dekat batu dapat 10 kan? Dapat 10,000. Taruh orang fitnah PAS macam-macam. 90 juta lah, apalah apa semua bala kan. Kiri kanan kena fitnah tu, kita still dapat 10,000 voters yang solid. Alhamdulillah. Jadi kita berjaya mengenengahkan. Di Segambut mungkin nak menonjolkan PAS ada, nak memperkenalkan PAS. Di Batu kita nak, bukan sekadar nak tonjol, nak menengahkan. Dan kita dapat kemenangan yang sangat besar. Apa dia? Kemenangan dia ialah kita dapat, bila kita dapat sekarang ni, kita pertama dapat satu jumlah sokongan yang agak kuat, basic yang kuat. Yang keduanya, kita boleh menang dengan dakwah. Jadi PAS ni bila kemenangan, walaupun tak dapat kursi, dakwah terdapat. Kita dapat fahamkan manusia tentang Islam dalam ceramah-ceramah kita. Bukan kita nak menghentam, tapi nak menerang, dan juga kita nak mengemukakan. Jadi itu kemenangan, dapat menerang satu kemenangan, dapat mengemukakan satu kemenangan. Kalau masyarakat faham apa-apa nak bawa, itu bonus. Dan kalau masyarakat undi, itu lagi bonus. Dan kemenangan suatu benda yang sangat subjektif dalam PAS. Jadi semua kena faham. Tuan-tuan yang nak faham lah, yang tak nak faham tu memang dia tutup semua dia punya pemikiran dia. Jadi kalau tuan-tuan yang nak cek kebenaran, maka inilah perjuangan PAS yang diasaskan oleh tuan-tuan guru. Kita diajar daripada tali temali perjuangan daripada awal-awal sebelum merdeka lagi. Letak perjuangan kami ialah untuk menegakkan Islam, memertabatkan Allah dan Rasul. Maka di mana laluan tu ada, di situ kita akan letakkan perjuangan kita. Jadi walaupun tak boleh menang, di Batu ni kita tak menang, tapi Alhamdulillah kita bila ada kerajaan sekarang ni, kita dapat satu suara yang besar dalam MPP, Majlis Perwakilan Penduduk, dan hubungan dengan UMNO Alhamdulillah sangat rapat. Maka satu benda yang itulah kemenangan dia sebenarnya. Baru ni kita dapat kita buat ceramah bersama dengan UMNO. Kita boleh bersemahyang, berjemaah di situ. Sebelum ceramah, kita bersemahyang jemaah dulu, semahyang hajat dulu, itu barulah kita berceramah kan. Jadi satu benda yang mustahil kalau dulu nak buat tu. Bukan sekadar nak berceramah, semahyang hajat sekali pun mustahil. Jadi kita dapat ajak mereka. Dan satu benda yang menjadi saksi kejayaan bila kita bertanding ni, kita lihat kita dah mula dapat menarik perhatian banyak pihak ni. Contoh kejayaan kita dalam Muafakat Nasional kan, bagaimana perubahan-perubahan yang besar bila gabungan di antara PAS dengan UMNO ni, menyebabkan orang bawah ni melihat suatu pengharapan yang sangat besar. Walaupun tak menang lagi, walaupun kita bukan kerajaan, tapi pengharapan. Dan dia nampak tokoh-tokoh PAS walaupun bertanding tak menang, tapi nampak dah
Oh ni kalau akan datang ni kita nak naikkan balik ni ni. Ha, kita dah malas lah pilih ni. Kita nak balik naik ni. Jadi target kita dulu ke 13 dulu nak menonjol tu memang dah tonjol dah. Masyarakat dah mula nampak dah. Dan alhamdulillah walaupun 18 orang je menang, tapi itu penonjolan yang sangat-sangat terbaik dan insya-Allah kalau dia beri peluang. Solid kita pun. Solid. Kita tak geng siapa. Tanpa dengan dihentam satu Melaya dengan tanpa geng sesiapa pun still dapat 18. Jadi insya-Allah yang akan datang ni walaupun kek tu terpaksa bagi banyak, tak ada hal. Yang penting kita dapat membawa suatu perjuangan yang meletakkan Islam di tempat yang lebih baik insya-Allah. Okey ustaz. Okey, inilah kata apa rangkaian soalan, sepanjang rangkaian soalan saya yang mungkin rekan ringkas untuk ustaz jawab secara ringkas juga, merupakan soalan yang boleh katakan terakhir dari saya sebelum saya membuka soalan dan juga membacakan soalan daripada para penonton kita lah. Okay. Sebab kita nampak para RBA dalam ni, para mahadam macam macam tak sabar-sabar nak tanya soalan. Tapi tak apa, sabar, kita akan buka talian lagi 10 minit. Dan bila saya buka talian, saya nak anda call. Jangan hanya berani menyalak dekat ruangan komen, tapi bila diajak bertarung, telur lari entah ke mana. Jangan macam tu ya. Tolong berani sikit. Kalau saya berani untuk buka talian untuk anda call kami, untuk anda meluahkan segala orang kata apa, kritikan, kutukan terhadap saya sebagai contohnya, dan juga kepada ustazah atau kepada PAS secara direct, anda juga wajib berani untuk call Konti. Jangan hanya tahu menyalak di balik keyboard. Okay? Sebab yang tahu menyalak di balik keyboard ini, anda punya level mungkin CP-CP lah kot. Sama macam kambing yang hanya tahu simpan janggut tapi tak kerti pakai seluar. Itu kisah dia. Alright. So ustaz, ringkas. Nombor satunya, ada orang selalu tanya pasal kita dengan MCA. MCA ni macam kita tahu memang dia orang ni macam senang cerita lah. Pada pandangan persepsi ramai orang, MCA DAP sama je. Bezanya ialah MCA ni memang jelas dia MCA, memang dia jelas parti Cina. Maka DAP pula ialah parti Cina yang bersembunyi konon-konon di sebalik pelbagai kaum. Dan macam dia lihat pun sejak Perikatan Nasional ini menjadi kerajaan, MCA mula bersuara benda-benda yang kurang enak kita dengar. Sebagai contohnya, mungkin mereka ada sedikit bersuara pasal Jawi, mereka ada sedikit bersuara pasal hukum Islam juga sikit-sikit. Tapi kita nampak juga ada yang bagusnya, macam contohnya pelaksanaan ataupun orang kata penambahbaikan hukuman untuk peminum mabuk dan sebagainya. Jadi cerita kita dengan MCA macam mana ustaz? Jadi sejauh mana kita nak bertindak untuk menghadapi MCA ni sebenarnya? Pertama, kita nak beritahu, bila kita terima MCA, parti berbeza. Bila parti berbeza, jangan expect semua benda samalah. Satu benda. Dan nama MCA, PAS, dua benda berbeza. Memang dia akan bawa benda berbeza. Cuma kita ada titik persamaan. Maka kita pulun tentang titik persamaan ni, pertama. Yang kedua, kalau ada benda perbezaan, di sinilah dalam PN, bila ada benda beza, dia nak kemuka kan. Tapi kalau kau kemukakan benda perbezaan tu, benda yang logically, why not kita tak terima? Kita boleh ubah dan terima. Tapi kalau dia kemuka benda yang pelik-pelik, yang merosakkan suasana harmoni kaum, yang melanggar segala perkara yang telah dimeterai dalam perlembagaan, kita akan lawan balik. Sebagai contoh, ada bekas Menteri PH tu kan, dia pergi lantik orang tu orang ni. Kita tak puas hati, kita lawan balik. Kita suarakan pandangan, tapi suarakan dengan cara yang harmoni. Melalui cara ada menteri telefon menteri, orang bawah pula keluarkan surat, keluarkan memo, keluarkan pandangan. Jadi di situ sebenarnya kita mewujudkan demokrasi tadi, dengan memberikan hak dia suara. Dan memang dia nak bersuara sebab memang parti berbeza, perjuangan berbeza, tapi kita ada persamaan. Perbezaan tadi biar dia suarakan. Tak betul, tapi ruang tadi bercanggah, perlembagaan apa semua, kita terpaksa nyatakan. Di sini beza dengan PH. PH ada puak tu, Parti Islami. Bila geng dia, Parti Islam jentu. Parti Islam generasi kedua. Generasi kedua kan, jentu. Jadi bila dia, kawan dia tu buat benda yang banyak merugikan Islam apa semua, dia senyap. Sesenyap-senyap. Tapi tak tahu kalau lepas ni dalam komen tu ada keluar pula. Sila keluar tu lah, kita boleh bincang kan. Betul. Jadi di situ mana demokrasinya bang? Asyik demo kena kasih kan. Jadi habis. Bila dah demo kena kasih, habis lah. Tapi kita buka ruang. Dia ada hak untuk menyatakan pandangan dia. Tapi kalau pandangan tadi merosakkan suasana, kita akan bagi pandangan yang lain. Tegur dia. Di sini suasana yang kita nak bentuk keharmonian sebenarnya.
Bukan kita nak bukakan ruang supaya dia hentam-hentam, tak. MCA memang, itu memang benda yang dia nak bawa, UAC ke apa semua. Tapi di situ kita ada suara yang lebih kuat untuk tawar-menawar dan juga tegur-menegur, dan keadaan masing-masing berani mengenyorkan pandangan, dan kita juga berani memberikan respon. Okey. Okey. And then berkenaan satu lagi, ini ialah satu benda yang memang jadi isu lah. Saya sendiri antara orang yang tak setuju dulu berkenaan dengan pelantikan Ad Harun dan juga Azlina Osman Said sebagai speaker dan juga timbalan speaker, kerana background mereka berdua ini. Okey, bukan kerana mereka ini tak boleh buat kerja ke apa-apa ke, tapi kerana background. Sebab macam kita lihat, pelantikan Ad Harun dengan Azlina ni masalahnya boleh menjadi dead weight atau menjadi beban ataupun menjadi satu benda yang akan counter produktif kepada PAS itu sendiri. Kita tak cerita UMNO, kita cerita PAS itu sendiri secara fizikalinya. Sebab Ad Harun macam kita tahu memang pegangan beliau memang liberal. And then lepas tu beliau sendiri juga pernah antara lain kira mempelekehkan rakyat Kelantan, kalau Ustaz masih ingat. And then kemudian macam Azlina pun, kita tahu juga pegangan beliau macam mana dengan style beliau dan sebagainya. Memang benda ini akan membawa liability kepada PAS pada ketika itu. Dan pada ketika itu juga kita dapati bahawa boleh katakan PAS tidak bersuara sama ada untuk orang kata apa, meragui, bukan nak mempertikaikan, tetapi untuk meragui atau menyatakan ketidaksetujuan dan sebagainya pelantikan kedua-dua insan ini. Dan setakat ini macam kita lihat, Ad Harun masih lagi gagal untuk menjustifikasikan pelantikan beliau. Jadi apa komen Ustaz pasal hal tu? Pertama, perkara ni bila PAS bukanlah pemain yang dominan. Kita ada 18 seat. Jadi dengan kemampuan 18 seat ini, kita tahu perkara yang melibatkan dasar-dasar ni lah datang daripada pejabat Perdana Menteri sendiri. Jadi bila perkara tu, perkara yang datang daripada kehendak daripada pejabat Perdana Menteri, jadi di sini PAS sebagai satu pemain, setakat mana yang permintaan tadi tidak melibatkan benda-benda yang merosakkan, yang sekadar permintaan tadi ada melibatkan kelibat-kelibat manusia yang ada liberal lah apa semua. Kononnya PH tak apa ni menganjing kita, kenapa PAS setuju dengan geng-geng liberal apa semua. Pertamanya, kalau lah dia tu liberal dan meneruskan liberal dia, dia tu geng call kat dulu kan. Jadi kalau geng call, apa masalahnya? Betul, kau setujulah geng dia, geng sendiri naik kan. Yang keduanya, kita bila itu kehendak pada Perdana Menteri, maka itu kehendak dia punya bidang yang kuasa di bawah dia. Pertama, yang keduanya, kita bila dalam kita berkawan ni, pasnya ada satu benda yang bukan semata-mata politik, bukan semata-mata dakwah dan juga siasah. Kita ada tiga benda, bukan semata politik. Kita ada dakwah dan kita ada siasah dan tarbiah. Jadi siasah kita dan politik kita tadi, kita bermain politik. Di dalam main politik ni ada masa-masa kita selitkan dakwah. Jadi inilah masanya bila kehendak daripada PM nakkan individu tadi, maka kita berikan ruang dulu pada dia. Mungkin suatu hari nanti dia ada perubahan. Sebab dalam hadis mengatakan la yu'ayyidu hazadin bi rajulin fajir. Jadi agama ni ada masa-masanya rajulin fajir, iaitu orang yang ada sejarah tak elok yang akan mengangkat agama ni. Kalaulah dia ada sejarah tak elok yang memang tak elok kan, maka why not beri ruang pada dia, selagi mana dia boleh membawa imej tadi. Sebab tindakan tu dibuat secara sebab dia bawa bukan batang tubuh dia, dia bawa sebagai satu peranan. Dan setakat ni peranan yang dia mainkan, walaupun nak justifikasikan macam-macam tu payah juga, sebab pandangan orang macam-macam. Cuma peranan dia ialah berperanan sebagai speaker dari pihak PN. Jadi dia akan menggunakan amanah dia daripada pihak PN tadi. Jadi kita tak nampak di mana masalahnya kalau dia tu liberal. Jadi tak ada masalah kalau dia tu liberal, selagi mana dia membawa asas PN. Dan asal PN ni pun bukanlah kita nak bawa Islam macam mana yang kita nak. Sebab dia bukan sebuah kerajaan yang betul-betul solid Islam. Dia masih kerajaan yang berbentuk ad hoc aja. Macam bau kan? Ad hoc aja. Bila ad hoc tu ambil-ambil, setuju terus bina kan. Memang tak ada asas-asas tu. Jadi bukan suatu benda yang terlalu misali. Dan benda ni pun sementara sebelum ada snap election dan sebagainya. Jadi benda sementara ni kita nak ambil betul-betul solid, cantik apa semua, saya rasa kita serahkanlah kepada siapa yang
yang punya kuasa, PM punya kuasa, dia nak tu tak apa. Selagi mana Ad Harun ataupun nama sama dengan saya kan, Azhar. Orang Kedah mesti suka panggil Ad. Azhar jadi Ad. Macam mana dia punya jadi tu kita pun tak tahu. Jadi serah pada Allah Subhanahu Taala untuk memberikan hidayah pada dia. Kalau kita rasa dia liberal tak patut apa semua, tapi dulu PH juga sokong dia. Jadi kita mengharapkan pertama ada usul dakwah di situ. Dan apa yang yang kita nampak beberapa hari yang lepas, memang satu pertemuan yang sangat-sangat memanaskan. Memanaskan. Ada pihak yang mungkin panas tengok gambar dia cium tangan. Tiba-tiba ada lah, dia bukan cium tangan Tok Guru, cium tangan dia. Itu jadi isu kan. Nak mengatakan lah, bukan cium tangan Tok Guru, cium tangan dia. Tangan Tok Guru, tangan dia, yang penting dia menundukkan diri dia pada seorang. Di hadapan seorang tokoh yang wajar untuk dihormati. Jadi itu dah nampak satu permulaan yang wajar kita doa kan. Saya nampak kat situ lah. Jadi kita beri peluang selagi mana dia tidak melakukan benda-benda yang merugikan. Dan kita yakin dia akan menggunakan ruang ini dengan sebaik-baiknya. Dan itu mungkin ada asas dalam pemilihan oleh Tan Sri Muhyiddin sendiri. Okey, last kali Ustaz, sebelum saya baca soalan daripada dua orang yang dah WhatsApp saya, dan juga saya akan buka talian selepas ni, geng-geng PH yang sembang kuat tu, tolong call. Kalau tak call, korang sama penakutnya dengan orang kata apa, dia macam ni lah. Macam, minta maaf Ustaz, Ustaz dekat sebelah, tapi biasanya dia macam ni lah. Anjing ni, kalau kita tak kacau pun dia menyalak. Kalau kita pandang dia menyalak, cuba kalau kita sederah sekali dia lagi. Itu masalahnya. Dia menyalak bila kita tak layan dia. Cuba kalau kita layan dia, dia lagi macam tu. Jadi itulah umpamanya mereka yang hanya tahu menyalak tapi tak berani untuk berhadapan. Baik, RUU 355 Ustaz, ini memang ada dalam soalan saya. Dan banyak orang mengatakan bahawa sekarang ini PAS jadi sebahagian kerajaan. Tetapi bila mereka melihat tentang aturan mesyuarat yang sekarang ini pun, yang 25 hari ini pun, tidak nampak kelibat RUU 355. Walaupun hari itu dah diberikan jawapan, dah diberikan penjelasan sedikit berkenaan RUU 355, terutamanya oleh para orang kata apa, dewan ulama kita sebagainya. Jadi pada pandangan Ustaz sendiri, dan mungkin juga Ustaz boleh memberikan pandangan rasmi yang Ustaz tahu, RUU 355 kita ini macam mana cerita Ustaz? Pertama, perjuangan PAS konsisten. Kita nak menegakkan agama Allah SWT yang lengkap dengan perundangannya. Perjuangan konsisten daripada dulu, sebelum merdeka lagi, benda tu dah letak dah pada Persatuan Islam Setanah Melayu, bertukar kepada Persatuan apa ni, sampai kepada Parti Islam Malaysia. Jadi benda kunci sampai ke hari ni. Dan dia ada perkara-perkara yang perubahan-perubahan yang kita bawa. Jadi sesuai dengan perubahan yang berlaku dalam Perlembagaan Malaysia, tahun 1965 berubah, 1984 pun berubah perlembagaan tadi. Dan kita juga bawa dah benda tu. Dan PAS konsisten, kita bawa mengikut kesesuaian dan sesuai dengan time frame dia. Jadi kita tengok contoh, kita dapat Kelantan. Bila dapat Kelantan tahun 1990, 3 tahun kita ambil masa untuk bina draft dia. Tahun 1993 kita setuju di Dewan Negeri, siap draft, setuju dah. Kemudian dapat Terengganu pula. Terengganu kita dapat 1999. Oleh kerana draft Kelantan dah ada dah dan lulus, Terengganu masa-masa setahun aja. Setahun lah kan, untuk kita copy paste adjust sikit dan bawa ke Sidang Dun Terengganu. Kelantan dah dapat pun 3 tahun. 3 tahun, okey lah. Terengganu dah lebih mudah, setahun. Kemudian bila kita dapat laluan-laluan, Tok Guru dah bawa, dan benda ni dah dibawa ke sana kemari, sana kemari. Jadi proses tu berterusan. Proses tu berterusan. Jadi daripada mula kita buat secara jelas, kita dah bawa ke Sidang Dun Kelantan daripada 1990, benda tu berterusan sampai ke hari ni, masih lagi proses. Tapi geng-geng yang bak kata yang tadi menyalak tadi, mana you punya? Sembang kari boleh lah kan. Dia pun nak tanya time frame dia pun tak ada. Kan dulu kan dia pernah kata dia nak bentangkan RUU yang lebih lengkap kan. Di mana RUU yang lebih lengkap? Mujahid mana dia punya yang lebih lengkap tu kan, sebagai generasi 2.0 gerakan Islam kan. Jadi tak nampak benda tu, semua sembang aje. Sembang macam mana sembangnya Khalid dengan tamu baru tu. Jadi kita lihat bagaimana kita bersembang ini, bercakap ni, itulah cerita dia. PAS konsisten dengan perjuangan. Jadi kalaulah kita baru naik 4 bulan bang, engkau 22 bulan sembang kari tak ada apa pun. Jadi itulah cerita ni, kita baru 4 bulan.
4 bulan ni kita nak selesaikan banyak benda juga. Jadi kalaulah Kelantan kita dapat, kita buat sungguh-sungguh tu 3 tahun. Jadi tu proses. Jadi proses ini ialah satu benda nak buat. Benda nak buat ni bukan terus-terus makan aja. Proses nak buat tu pun proses makan juga. Jadi bila kita kata dalam apa tak masuk lagi orang undang ni dalam senarai yang akan dibawa ke parlimen. Jadi tak masuk tu bukan masuk tak ada. Tak masuk tu dia dah masuk di tempat lain. Dia dah masuk dalam senarai perkara-perkara yang sedang disediakan oleh Kementerian Agama. Tak, benda ni bukan bawah Datuk Paki, bawah Kementerian Agama. Betul. Kementerian Agama dalam penyediaan dia, sebab kita nak bawa benda yang sempurna atas nama Allah Subhanahu Taala. Maka benda tu kita bawa. Bawa dengan lalu-laluan, kita ada jatang kuasa kita melihat semua benda tadi, maka kita akan bawa insya-Allah. Cuma kita siapkan segala benda-benda melibatkan dokumentasi dengan perkara-perkara melibatkan perundangan dia, dan dia dalam proses untuk kita bawa insya-Allah. Jadi sebab dulu bawa atas nama private members bill, sekarang ni kita bawa atas nama kerajaan. Jadi bukan boleh sambung terus macam tu je. Jadi dulu Tuan Agu bawa atas nama private members bill, yang ini bawa atas nama kerajaan. Kita ada proses dia. So dalam tempoh kita bawa 4 bulan aja, maka proses itu satu yang wajar, satu yang logik untuk kita berikan ruang untuk buat sungguh-sungguh. Maka insyaAllah kita akan bawa. Jadi semangat bertanya bila nak buat tu bagus. Cuma kita nak tanya kan, hampa punya mana? Itu satu. Yang keduanya, kalau bertanya tu sekadar nak menganjing, dia tak payah. Tapi kalau bertanya tu dengan suatu pertanyaan yang ikhlas, itu suatu benda yang sangat bagus. Menunjukkan kita mengambil berat tentang perundangan yang melibatkan kita sebagai seorang Islam. InsyaAllah mudah-mudahan, kita sangat-sangat berharap sebelum kita mengembuskan nyawa, Malaysia telah dapat melaksanakan sebahagian besar daripada perundangan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Okey. So, harapannya insya-Allah anda semua puas hati dengan jawapan sebersedikit daripada Ustaz Azhar Yahya. Dan jika anda tak puas hati, saya sentiasa membuka talian untuk anda hubungi saya di talian 016-766-2616. Saya dah buka talian telefon dan anda boleh hubungi kita di Konti sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selalu kita buka talian lebih kurang setengah jam sebelum kita berakhir. Hari ini kita buka sejam. Kita bagi peluang sejam untuk anda, terutamanya mereka yang ingin menganjing ataupun ingin mempelikkan PAS, untuk menghubungi kita di talian dan cuba nyatakan kedangkalan atau kejengkelan anda terhadap PAS dan sebagainya. Okey? Jadi, Ustaz, kita balik pada soalan. Ini soalan daripada penonton kita. Yang pertama ni ada 5 soalan, nak ambil kau. 5 soalan daripada memang seorang pendengar setia saya yang juga... Dia kalau hal ehwal perdana, dia 2 minggu selepas tu dapat soalan. Apa Cik Musab? Jangan miss call. Ke tu putus? Cik Mus kita call tapi terputus. Tak sempat kita nak ni. Alright. Okay, tak apa-apa. Cik Mus kita call kita. Okay, Assalamualaikum Cik Mus. Assalamualaikum. Cik Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Cik Mus. Fikir dah. Ya, silakan. Okay. Alhamdulillah. Okey, sekarang ni saya nak tanya 2 soalan. KRU 15 nanti PAN dia nak pakai logo perikatan ke ataupun logo PAS ni? Soalan. Okey, okey, okey. Sebab yang ni penting. Logo PAS ni orang nak kenal lah kan. Betul Malaysia kan. Kita takut tukar logo ni ada masalah pula. Betul. Kedua, kalau boleh lah kita, yang untuk kawasan-kawasan kursi majoriti Melayu ni, kalau boleh kita minta MTA jangan tanding lah. Sebab yang ni apa, sebab yang ni kau penting. Bila kursi kawasan majoriti Melayu ni, bila letak calon bukan Melayu, kita takut tak menang. Itu saya nak minta panduan daripada Ustaz Aziz. Sebab saya rasa kursi majoriti Melayu ni, majoriti Islam ni, mesti calonnya orang Melayu dan orang Islam. Dan yang ni UMNO kena tahu sama lah. Jangan bagi kursi tak tentu Allah macam tu. Yang tu lah saya nak minta pandangan daripada Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cik Mus dari Sungai Petani. Okey. 2 soalan. Satunya lambang mana Ustaz? Nombor 2 nya kursi.
macam mana cerita kongsi kita sekarang? Sila Ustaz, ringkas. Okay. Terima kasih Tuan Haji Mus atau Saudara Mus. Jadi soalan tadi menggambarkan Saudara Mus ni memang mengambil berat tentang politik. Jadi sebagai seorang Islam kena ambil berat tentang politik. Jadi pertama tentang logo. Logo ni sebenarnya kita kena serah kepada pihak pihak atasan lah untuk memutuskan nak pakai logo satu ke, disatukan logo baru ke. Cuma secara technicality dan strateginya sama ada kekal masing-masing punya ataupun satu logo yang semua boleh terima kan. Jadi terpulanglah pada pimpinan. Untuk saya sebut macam mana tak boleh. Cuma kebimbangan dan juga perhatian berat yang Encik Mu bagi tahu tu tentang kepentingan logo tu, memang pimpinan mengambil berat benda ni. Pandangan daripada Ustaz, ya. Ustaz lagi prefer mana? Kita buat macam style Pakatan Rakyat atau kita buat style macam Pakatan Harapan? Sebenarnya logo PAS ni paling best. Daripada mana, terbalik hak mana pun okey. Sampaikan dululah kan. DAP nak guna logo PAS. Ingat satu hari dulu DAP pernah hampir-hampir nak diharamkan. Jadi sampai ada yang keluarkan kenyataan macam nak pakai PAS punya logo kan, PAS punya lambang kan. Jadi kita tak ada hal kan. Jadi kalau nak pakai lambang kita lagi bagus. Macam mana semua dulu PH pakai lambang PKR aja. Jadi itu kita serah pada pimpinan. Tapi sifat mengambil berat tadi bagus. Strategi yang memang kita yakin pimpinan mengambil berat benda tadi. Okey. Alright, yang soalan dua tadi tentang MCA Ustaz. Okey, sebenarnya bila melibatkan kursi-kursi yang majoriti Melayu, sekarang ni semacam ada suatu konsensus yang kuat di kalangan semua parti-parti utama Melayu yang dalam PN khususnya kan. Memang kita akan pastikan mana kursi-kursi yang peratusan 50 ke atas, 50% ke atas Melayu, Bumiputera akan dipastikan calonnya juga mesti Melayu, mesti Melayu atau mesti seorang Muslim atau mesti daripada Bumiputera juga. Jadi kenapa tak bagi pada MCA lagi? Contoh macam wilayah persatuan ni masa maju apa semua kan. Jadi kita rasa sebenarnya MCA ke MIC apa semua ni dia ada laluan dia sendiri. Dah perjuangan dia memang ke arah untuk memperjuangkan laluan bangsa dia kan. Maka kita ada kursi Cina yang sangat ramai. Sangat banyak. Kursi Cina yang sangat banyak. DAP punya kursi tu memang majoriti Cina tu. Maka dah nama dia MCA kan. Malay Chinese Association kan. Ha, pergilah tempat yang banyak Cina tu. Betul. Itulah laluan dia. Maka laluan dia berapa dia garu laluan orang kan. Betul. Habis sebelum ni dapat, sebelum ni punya strategi. Sekarang punya strategi. Kita kek tu lah banyak pecah kan. Dahlah pecah bersatu lagi nak bagi. PAS lagi nak bagi, UMNO lagi nak bagi. Nak bagi daripada MCA ya, jenuh juga tu. Betul. So kita bagi dia kek yang memang besar, lebih 40 seat sebenarnya tu. Yang untuk DAP ni, maka kamu hadapilah DAP tu. Itulah laluan sebenarnya untuk kamu. Jadi insyaAllah tuanmu jangan risau. Pimpinan memang nampak benda ni dan saya hampir-hampir yakin semacam ada konsensus semua parti mengatakan 50% ke atas insyaAllah pada Bumiputera insyaAllah. Alright. So soalan daripada Dr. Izzah. Tapi sebelum itu berkenaan dengan apa tu RUU, sekali lagi ramai yang menyebut kena RUU. Saya tahu diorang sebut pasal RUU 355 Ustaz, sebenarnya nak divert issue dia, iaitu divert issue tanah tabung haji dijual RM4,500 sehektar. Diorang nak divert yang tu je. Sebenarnya bukan pasal RUU, dia pun kecil pun kan sokong pun. Sekarang ni kalau nak buat pun dia bukan sokong nak buat pun. Tahu. So sekarang ini saya nak tanya kepada para penyokong RBA dalam ni, penyokong DAP, penyokong Pakatan Harapan dalam ni. Saya tak nak sebut nama sebab nama mereka ini tidak sesuai, tidak layak lah, apa tu, tidak, orang kata apa, tak betah langsung untuk saya sebut sebenarnya. Bukan level saya tersebut, oh habis kerja mujahid jap, kan. Saya nak tanya anda semua, anda sokong atau tidak RUU 355 ini diperkasakan? Dan jikalau anda sokong, adakah anda boleh memberikan jaminan PRU yang ke-15 nanti anda akan mengundi PAS? Sebab saya PAS ini mempunyai majoriti dalam kerajaan ataupun mempunyai keseimbangan yang banyak. Contohnya UMNO ada 60 kursi, PAS pun ada 60 kursi. Supaya kita ada more bargaining tool, kita boleh untuk bargain lebih banyak
bagi mempercepatkan benda-benda berkaitan Islam ini dilaksanakan. So, kalau anda betul anda sokong, nyatakan dekat ruangan komen anda memang akan undi PAS, tidak ada pilihan lain. Melainkan kalau anda ini cuma sembang kari. Baik, Ustaz. Soalan daripada Dr. Izzah Zahra. Sebelum tu, ha, bukan PAS saja nak hudud sekarang ni. Bukannya cakap orang awam ni hudud lah. Sekarang ni orang UMNO pun, macam-macam UMNO pun nak. Bila betul lagi nak buat nak buat undang-undang Islam, bila betul lagi kita nak bawa undang Islam, bahkan yang berhimpun tu ratus ribu dekat betul dekat Padang Merbuk kan. Betul. Jadi itu bukan untuk PAS yang sebenarnya, untuk seluruh masyarakat yang cinta ke Islam. Betul. Baik. Jadi orang yang memang berfikiran akal yang waras, dia orang memang suka undang-undang Islam tegakkan kerana undang-undang Islam insya-Allah adil untuk semua. Dan kepada orang bukan Islam, jangan risau. Undang-undang Islam tak ada kena-mengena dengan anda. Ha. Dan kepada semua orang, walaupun orang Islam, jangan risau kalau kita nak sebat apa tu 80 kali sebatan untuk orang minum arak. Sebab kalau anda tak minum arak, kenapa anda mesti risau? Ha, tu soalan dia. Baik. Soalan daripada pendengar kita yang setia, iaitu Dr. Izzah Zamri. Saya pernah menjemput Dr. Izzah untuk menjadi tetamu saya secara maya, membincangkan tentang politik. Ada 5 soalan. Dia ni kalau bagi soalan memang kau-kau lah. Tapi saya tanya satu-satu dulu lah. Soalan pertama ialah, sejauh mana perancangan PAS, Ustaz, secara yang Ustaz boleh berikan dalam persekitaran politik yang akan datang? Ini sebenarnya soalan berkaitan dengan saya punya soalan yang datang, tapi tak apa, saya tanya awal-awal. Di mana dalam dunia politik Islam ketika ini berlaku perubahan spektrum politik secara asasnya seperti wujudnya gerakan demokrat, Muslim seperti parti AKP dan sebagainya kan, demokrat Muslim, kira macam post-Islamism style lah, lebih kurang macam PAKP. Dan perubahan spektrum tersebut mempengaruhi ideologi serta pemikiran umat Islam khususnya dekat Malaysia. Dan adakah PAS secara asalnya sedia mengubah imej parti konservatif Islamis macam kita sekarang ini kepada demokrat Muslim yang lebih terbuka tetapi masih mengekalkan asas PAS itu sendiri, Ustaz? Berat soalan ni, tapi cuba ringkaskan kalau boleh. Sesuailah dengan penanya. Level intelek tu. Level doktor kan? Itulah dia. Jadi sebenarnya demokrat ke post-Islamis ke konservatif ke apa semua, ketepikan dulu kalimat dulu. Balik pada basic perjuangan Islam. Siapa dia pun perjuangan Islam pada Quran, Sunnah, ijma ulama, kias yang jelas nyata dalam perlembagaan PAS, itulah kita akan bawa. Datang angin mana sekalipun, angin Wahabi ke, angin apa ke, maka kita pegang tu je. Datang angin post-Islamisme ke apa semua, semua tu benda-benda label-label yang akan datang pergi, datang pergi, datang pergi. Jadi PAS daripada sebelum merdeka dah berjumpa macam-macam label. Sebelum ni Islam Merah, sampai dengan dekat Batu ni pun dulu nak bawa buku hijau kan. Sebab dia ada buku merah dia. Betul. Kalau geng-geng sosialis ni ada buku merah dia. Dia pun buat buku hijau. Tapi kita time tu tak apalah, nama genre kan. Kita kecil lagi time tu. Jadi ada banyak angin yang lalu ni. Dengan angin Syiah pun ada ni. Angin Syiah pun ada pun semua. Jadi PAS tidak akan terkesan dengan semua isism ni. Kita akan back to the basic. Orang nak kata PAS konservatif. Dah, bukan masalah konservatif, bukan masalah moderate. Isunya kita akan pegang kepada sistem. Sistem PAS iaitu Quran, Sunnah, Ijma' Ulama', Kias, tak langgar benda ni walaupun tak pakai kopiah. Entah, togel aja. Itulah, togel, tajam pula tu. Still PAS. Anak baju Melayu, bukan jubah ni. Baju Melayu ada bawah kain. Still taklah Melayu sangat pun. Tak adalah kita manjam pakai jubah aja. Dan kita sebenarnya jangan kita nak sekte-sekte kan. Kalau PAS ni mesti ekstrim, jubah apa semua. Sekarang telah menunjukkan kita ada 3 orang menteri. Belum lagi timbalan menteri. Saya berbalik daripada tadi rumah kenduri YB Awang. Jadi YB Awang tu nampak macam macam moderate kan. Tapi okey je, PAS. Letuk PAS. Kat Pendang tu ada cawangan, dia ada 120 lebih cawangan. Masya Allah. Pendang saja. Pendang saja. Bayangkan 120 lebih Bawah tu ada pondok punya banyak. Tiba-tiba YB Awang sebagai YB nampak moderate, bermaksud PAS boleh terima semua. Yang penting pegang pada Islam. You nak pakai apa, yang penting tak aurat. Betul. Tapi janganlah pelik sangat pakai seluar Hawaii kan. Walaupun tak aurat seluar Hawaii tu pelik sangat. Jadi orang PAS ni ada adab dia. Ada adab. Jadi pakaian bukan lambang. Bukan menggambarkan itulah ini semua. Dan juga walaupun penampilan satu benda penting, tapi kita tidak
tidak terkesan. Rigid lah, tak rigid. Tidak rigid, tak terkesan dengan benda-benda ni sebab lepas telah melalui macam-macam angin. Angin yang yang melalu. Angin yang lebih kepada nasionalisme, lebih kepada Islam merah. Macam-macam. Jadi kita setiap zaman tu akan ada lah macam-macam. Yang terkini post-islamisme kan. Jadi semua benda tadi selagi mana PAS berpegang kepada prinsip PAS, maka datanglah macam mana pendekatan pun kita akan pegang sungguh-sungguh. Adapun penampilan luar tak ada masalah. Moderate apa semua kan. Saya pun boleh juga pakai tie, okey je, tak ada masalah. Tie belambak kat rumah kan. Jadi kita tengok tiga menteri PAS ada kan. Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man, ustaz. Tapi walaupun ustaz, dia bekas lecturer di UiTM. Dari begitu juga Dr. Hairuddin, walaupun ustaz juga bahagian bahasa lorah, tapi dia PhD, bekas pensyarah juga. Jadi dan intellectual, dia businessman pun. Businessman ada QR7 apa semua kan. QR7 pula. Isteri pun ada dua, sama jantar kan. Jadi serba boleh lah. Jadi menteri-menteri kita ni termasuk Datuk Taki, seorang bekas magistrate, seorang yang anak tok guru besar di di Kedah, walaupun diam di Kelantan. Orang Kedah diam di Kelantan, jadi MP Kelantan tu. Jadi kita lihat semua tadi menggambarkan PAS ni bukanlah parti padi dan pondok. Bukan semata-mata padi dan pondok. Tapi PAS ialah parti yang meletakkan Islam. Dan bukan dasar-dasar moderate ke konservatif ke apa semua, tapi Islam yang asil atau Islam yang tulen tu je. Okey ustaz, tambahan dari soalan tadi, ringkas strategi kita nak menghadapi golongan-golongan Islam liberal. Ramai. Macam mana? Okey. Dia bagi bagi saya, oleh kerana PAS ni, ni air lah, parti dakwah. Ini air ni, air air forever living. Forever kan? Living, alhamdulillah. Wow. Ustaz minum, sedap. Lain eh. Itu dia. Jadi balik tadi, PAS sebuah parti dakwah, siasah dan tarbiah. Tarbiah ni untuk dalaman PAS. Adapun dua, siasah dan dakwah untuk luar. Dia melibatkan bukan sekadar liberal, termasuk transgender, pondan apa semua ni. Kita hadapi dia dengan pertama siasah, yang kedua dakwah. Siasah ni termasuklah undang-undang, pendekatan politik, dan yang keduanya dakwah. Jadi dua ni kena seiring. Jadi bukan kita politik dengan undang-undang, hukum dia semata-mata, tapi kena ada unsur dakwah. Jadi bila jalan unsur dakwah, dalam masa sama ada perundangan, maka barulah benda ni boleh kita hadapi. Kalau sembang dakwah semata-mata tanpa perundangan kuasa politik, memang takkan jadi. Tapi kalau sembang kuasa politik, perundangan aja tanpa dakwah, dia tidak akan pergi jauh. Jadi itu yang PAS nak bawa sekarang ni. Jadi insyaAllah. Okay, so soalan ketiga dari Dr. Izzah tuan. Ustaz, Dr. Izzah ni kau bagi soalan ni yang aku pening. Tapi soalan ni sebenarnya saya pernah bangkitkan lah. Banyak kali saya bagikan dalam live saya sebagainya. Dan mungkin ustaz juga pernah dengar, pernah tahu. Kalau tak, tak ada ustaz sebut nama saya masih dekat Likok itu. Aku dengar agak. Aku datang, dia boleh sebut nama aku dekat Likok kan, suka asam betul. Okay, soalan dari Dr. Izzah ustaz. Kenapa PAS ini masih terkebelakang dalam penguasaan sosmed? Ha, kalau kita bandingkan dengan parti-parti lawan, bahkan parti kawan kita, even UMNO sendiri sebagai contohnya, mereka memang ada ramai orang kata apa, fighter dekat postmed yang memang selalu buat live sebagai contohnya, ataupun yang memang rajin untuk berhadapan dekat sosmed dan sebagainya. Sebab sekarang ini zaman alaf baru ustaz. Yeah. Dan alaf baru ini macam kita tahu, memang internet, memang sosmed, Facebook, Instagram semua memang memainkan peranan yang sangat besar, termasuklah TikTok pun kan. Jadi kita nak, tapi memang nak tak nak, memang kita terpaksa akui figura-figura PAS, kita tak cerita yang jadi kerajaan lah, kita faham mereka sibuk, tapi figura-figura yang tidak terlibat dalam kerajaan, mereka sendiri tidak begitu menonjol sangat, tak begitu terkedepan dalam sosmed. Soalan ni memang soalan panas juga. Jadi pandangan ustaz sendiri secara peribadinya, dan mungkin kalau ustaz ada cadangan berkenaan dengan hal ini. Pertamanya benda real, kalau beritahu real lah, memang kita agak lemah. Agak lemah. Cuma walaupun agak lemah, semua mengakui keadaan situasi begitu. Tapi PAS pada hari ini, yang kedudukan sekarang, maka kita dah nampak ada perubahan yang besar. Pertama, kita nak bincang atas dasar PAS secara rasmi. PAS ada
media PAS secara rasmi, Harakah. Jadi kalau kita lihat pada Harakah, tapi jangan ambil sejarah Harakah ni. Harakah kalau sekadar tengok sejarah-sejarah macam tu, akan ada banyak benda-benda buruk-buruk yang kita akan ulang-ulang-ulang selalu. Tapi tengok secara realiti. Harakah sekarang dengan Harakah dailynya, bukan Harakah delay lagi lah. Dulu delay sampai dianjir Harakah delay kan. Tapi sekarang Harakah daily. Kita dah buat hubungan dengan bernama. Line-line link terus dengan bernama. Benda yang update selalu. Setiap hari update dengan bernama. Jadi kita dah mula menganjak ke depan. Itu melibatkan media-media parti, sama ada yang bercetak. Walaupun media-media bercetak yang lain semua dah bungkus utusan, walaupun cuba nak dihidupkan semula, tapi sejarah menunjukkan utusan pun dah bungkus. Jadi banyak media-media cetak ni pun dah semakin bungkus. Tapi alhamdulillah Harakah masih mampu untuk kekal. Dan dalam masa yang sama kita mengambil berat tentang Harakah Daily. Jadi boleh tengok balik bagaimana perubahan, terutama di bawah Tuan Kamur Zaman ni, seorang yang walaupun nampak kecil tapi sangat ligat, laju, dan bagaimana dia telah memulihkan semula Harakah sebagai media utama parti, dan juga benda-benda lain yang melibatkan IT semua. Jadi sekarang ni pihak organ parti mengambil berat sungguh-sungguh benda ni. Dan sekarang ni pun hari ni sedang retreat ni, penerangan dengan organ parti apa semua, melibatkan media apa semua. Mereka sedang merancang, dan insyaAllah doakan kita mempunyai kekuatan yang hebat. Itu daripada segi organ parti. Ada pun secara peribadi, isunya ialah kita nak buat macam mana pihak-pihak lain. Pihak lain ni dia ada dia punya kacang merah lah apa semua kan. Jadi dia ada support yang sangat besar daripada musuh-musuh Islam. Jadi kita orang PAS ni dengan kemampuan yang sangat-sangat terhad, tapi di situ sebenarnya ada masih lagi wujud golongan-golongan yang bukan entiti parti tapi mengambil inisiatif. Jadi golongan-golongan ni lah yang bagi saya satu ucapan terima kasih yang tak terhingga, yang kami tak mampu nak bagi apa-apa, tapi setiap kerja buat yang antum buat tanpa dibayar, tanpa ditaja macam mana, macam mana pihak-pihak yang lain ditaja dengan jelas oleh musuh-musuh Islam. Jadi antum tanpa ditaja mampu untuk mengambil fastabiqul khairat, mengamalkan apa yang disebut dalam hadis, dalam ayat Quran tentang berlumba-lumba untuk mendapatkan kebaikan ni kan. Jadi itu satu benda yang sangat terima kasih, dan inilah kekuatan PAS. Entiti kita, kita sedang gilap dengan track yang sangat baik sekarang ni, dan disupport oleh entiti sukarelawan yang betul-betul suka dan rela. Ini satu benda yang besar, sebab walaupun tak ramai, tapi bila suka dan rela datang daripada keikhlasan, dia akan memberikan kesan yang insyaAllah kita yakin kesan dia benar-benar mendalam. Jadi kita sangat-sangat mengharapkan lebih ramai lagi pihak-pihak yang bukan entiti parti, maksudnya bukan daripada pusat, bukan daripada negeri, bukan daripada kawasan, walaupun semua daripada cawangan kawasan pusat ni tengah naik sekarang ni, tengah build up mereka punya kekuatan media masing-masing. Tapi kita mengharapkan daripada yang bukan entiti parti. Macam studio Hajari pada hari ini kan. Jadi satu benda yang sangat menarik lah, sangat bagus. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan dengan pelbagai bantuan-bantuan Allah yang lain. Amin. Sebab masa satu hal ni, masa ni satu hal. Nak pula bisnes, orang bisnes ni masa satu hal. Tapi mampu untuk dijual belikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam PAS ni ada benda tarbiah. Inilah tarbiah dia. Ahli, dia bukan tarbiah pergi ke itu ponteng kan. Jadi bukan sekadar tarbiah ponteng usrah, tak datang usrah atau datang usrah. Tarbiah ni ada tarbiah yang secara langsung dan tidak langsung. Jadi secara langsung kita datang usrah, secara tidak langsung dengan menghasilkan dapatan usrah, iaitu dapatan daripada usrah tadi kita bincangkan di forum-forum begini. Okay. Ustaz, ada panggilan Ustaz daripada Kedah juga, Encik Sobri. Yang kita jawab macam mana aku jawab ni. Okey, Assalamualaikum Encik Sobri. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ya. Soalan, sila. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Kedah daripada mana, Tuan Haji? Daripada Kedah, tapi saya tak stay kat Kedah lah ni. Yang pasal pandangan Ustaz, yang pasal apa peranan
pas dalam medsos ni kan. Ya. Saya dengar dah penjelasan Ustaz, tapi saya rasa macam masih kurang puas hati sikit lah. Yang hak lain-lain ulasan Ustaz tu saya rasa mantap, tapi bila main isu tentang medsos ni, saya rasa saya kurang puas hati sikit dengan ulasan Ustaz. Jadi saya minta perlanjutkan lah. Maksud saya macam ni, yang apa, yang kita boleh tengok dalam PN sendiri pun, macam contoh macam UMNO. Okey, contoh lagi macam Dr. Ashraf Wajdi. Yeah. Dia bukan seorang menteri kabinet ke apa kan. Yeah. Tapi dia ada peranan. Bila dia tak pegang peranan sebagai menteri ke apa, dia ada peranan untuk macam mana nak mendekatkan UMNO tu kepada rakyat. Kepada, terutamanya kepada golongan pemuda. Tapi dari segi sisi PAS, saya tak nampak benda tu buat masalah. Kalau ada pun saya rasa dalam tahap yang minimum sangat lah kan. Ya, yeah, betul. Jadi nak minta pandangan Ustaz, apa strategi ataupun ada tak langkah-langkah ke arah untuk mendekatkan, lebih mendekatkan PAS ni terhadap golongan, terutama golongan pemuda. Saya tertarik sebelum ni ada live secara santai saja, live antara Amazing Emil tu dengan Ketua Pelanggan PAS Ustaz Kamarul Zaman tu kan. Ya. Yeah. Secara santai, secara sepintas lalu gitu lah. Tapi benda tu boleh bagi impak yang besar kepada rakyat, terutamanya golongan pemuda. Sebab kita tak boleh tolak ke tepi, golongan pemuda ni golongan yang akan mewarisi, yang yeah, akan, yang kepimpinan pada masa depan. Jadi kita nak kesinambungan tu sentiasa berlaku. Jadi saya masih belum nampak apa peranan strategi PAS dalam untuk mendekatkan, untuk dalam nak dekatkan rakyat ni kepada PAS melalui medsos tadi ni. Jadi kalau boleh saya minta Ustaz lanjutkan, ada tak perancangan strategi ke apa semua dari segi harga daily apa semua tu. Okey, yang tu sedia ada, tapi yang kita fokuskan lah ni medsos ni, peranan media sosial lah ni, yang macam Hajari buat kan, ataupun yeah, Ustaz Wajidi kan. Saya tak nampak pimpinan-pimpinan, terutamanya golongan profesional dalam PAS tu sendiri yang mewakili golongan pemuda yang terkehadapan dalam medsos ni. Jadi saya harap penjelasan yang lebih lanjut kepada Ustaz. Okay, terima kasih banyak Hajari dan Ustaz lah. Alright. Assalamualaikum. Okay, Cik Sobi. Waalaikumsalam. Rahmatullah. Ini sebenarnya Ustaz, sebelum Ustaz mengulaskan, memang benda ini yang menjadi, orang kata apa, satu drawback lah. Satu drawback daripada pendengar-pendengar atau penonton live saya berkenaan hal ni. Sebab dia orang kata, kenapa contoh kita contoh let's say macam for example Haji Keril sebagai contoh. Kenapa Haji Keril tak buat live santai? Mungkin tak lama macam saya pun, tapi mungkin dalam setengah jam sekadar untuk engage. Tak mesti dia nak menjawab si isu, tapi sekadar dia engage. Macam Dr. Ashraf pun, dia buat live pun sekadar untuk engagement saja, untuk mendekatkan dia dengan sosmed punya crowd dan sebagainya. Jadi saya rasa soalan ni lebih pada saya nak twist sikit. Adakah Ustaz rasa memang satu benda yang wajar sekiranya kalau pimpinan PAS, terutamanya yang anak-anak muda ni, tuan yang ketua contoh, macam contoh Ustaz Afnan ke apa-apa ke, kita tahu mereka sibuk, tapi meluangkan masa juga sebersedikit untuk engage dengan masyarakat, dengan anak-anak muda melalui sosmed? Sebenarnya memang apa yang dirisaukan, saya nampak lebih perisau sebenarnya. Saudara kita tadi, siapa? Encik Sobri. Encik Sobri tadi meluahkan perasaan dia tadi, lebih perisau. Jadi kerisauan satu benda yang sangat-sangat kami hargai. Dan apa yang Encik Sobri kata tu memang betul, pemerhatian kita sendiri pun. Jadi memang pimpinan kita agak kurang yang media sosial ni. Jadi pertama, beri masa kepada Saudara Kamar Zaman untuk memperkukuhkan harakah daily. Begitu juga dengan harakah cetak dan juga semua instrumen yang melibatkan daripada kawasan, daripada cawangan kawasan sampai ke negeri. Masing-masing dah ada dah. Syarat asal dah ada dah. Demi Facebook dah ada, IG semua dah ada dah. Cuma belum dioptimumkan. Jadi untuk strategi semua tak boleh. Tak boleh kita cerita kat sini strategi kan. Cuma ada beberapa cadangan, iaitu kita gunakan. Ni yang dengar ni, yang geng PH dengar je lah. Ni yang untuk yang orang PAS. Sekarang musim muktamar. Musim utama kawasan-kawasan, dewan-dewan. Ini masanya untuk kita berbahas dalam muktamar, menyuarakan pandangan
supaya pimpinan tahu benda ni. Tapi bila ada push yang kuat daripada akar umbi, maka insyaAllah mereka nampak benda tu, benda tu satu benda yang sangat-sangat penting, dan mereka ada satu push yang kuat, maka mudah-mudahan ada tokoh-tokoh yang ramai bangkit. Sebenarnya ada je, macam saudara, kalau pemuda kan, saudara Mukhtar, boleh kita panggil Mukhtar Kini. Mukhtar Kini. Memang banyaklah benda dia, macam masa kini je, update dia panjang kan. Memanglah. Cuma mungkin masih belum sampai tahap yang menonjol, memuaskan lah, macam Dr. Ashraf Wajidi sendiri kan. Jadi insyaAllah dengan pertama, strategi tak boleh kita bincang lah. Cuma secara umum yang kita boleh buat sebagai kerja rumah ialah dalam muktamar jadikan sebagai satu agenda untuk mendesak. Sebab muktamar ni suara akar umbi kita kena kemukakan. Betul. Esok tak tahulah siapa pula akan desak kita kan. Kalau esok muktamar kita. Kalau macam esok boleh buat usaha tergempar saya. Usaha cawangan. Benda ni sebenarnya pertama cadangan. Tapi kalau nak jadi benda besar, buat usul lah. Sebab benda ni boleh melibatkan pilihan raya. Melibatkan pilihan raya benda. Betul. Ni kena ada ni, kena ada time lah. Kena ada dia punya. Jadi ni kan, kita kalau nak buat cadangan tergempar pun boleh, usul tergempar pun boleh, menubuhkan sebuah squad apa semua kan. Walaupun squad tu ada, tapi squad yang secara jelas. Kalau red bean dia ada kacang merah dia. Jadi kalau kita nak buat kacang hijau kan, apa-apa ke. Jadi benda tadi boleh gunakan laluan tadi supaya benda tu diminit kan. Bila gunakan laluan yang rasmi ni, dia diminitkan. Bila diminitkan, pimpinan kena ambil berat sebab benda tu diminitkan sebagai gerak kerja parti. Jadi bila banyak permintaan dan tekanan dan harapan ni, insyaAllah mudah-mudahan lah. Jadi secara umum memang kita mengakulah kita agak lemah. Tapi dalam kelemahan tadi, kita tak pernah diam yang kelemahan tadi. Sentiasa update dan semakin naik makin naik. Dan insyaAllah sokongan daripada semua pihak yang macam mana Hajari Studio. Jadi mudah-mudahan timbul lagi, ramai lagi. Ramai lagi insyaAllah. Kita sangat-sangat lalu kan. Okey, insyaAllah besok insyaAllah anda cuba bincang dengan Haji Ilmin. Kita nak buat, saya buat cadangan tergempar insyaAllah. Sebab lalang kita belasah pun dah sampai habis. Alright. So soalan daripada Dr. Izzah yang terakhir, sebab soalan keempat dia diutarakan tadi oleh Encik Sobri tadi. Soalan kedahir oleh Dr. Izzah tadi ialah kenapa DHPP ini, kita dah ada satu instrumen cukup bagus tau, DHPP, iaitu DHPP untuk orang kata apa, meletakkan orang-orang bukan Islam dalam PAS sebagai satu, orang kata apa, di bawah satu dewan. Kalau dulu ni kita mula dengan kelab penyokong PAS dan kini dah jadi dewan, dewan himpunan penyokong PAS. Nuruddin Al-Azhari, sorry iklan, keluar jap. Keluar, jangan masuk dalam ni, keluar. Sini banyak wire tu tak? Kan kita terjelit ni kan. Tak pasal-pasal lagi. Dah ada luar. Okey. Biasalah, itulah dia Seketul Nuruddin. Siapa-siapa yang pernah tengok live saya dia dulu, tahulah Seketul Nuruddin panggil macam mana. Baik. Okey. Berkenaan DHPP tadi. Habis baca aku. Video aku habis. Tak apalah. Berkenaan dengan DHPP. Yeah. Jadi DHPP ni bukan satu instrumen yang cukup-cukup bagus sebenarnya. Dan even salah seorang daripada anggota DHPP ni baru saja meninggal dunia baru-baru ni. Yeah. Yoga Malingam. Jadi soalan Dr. Izzah, kenapa DHPP ini tidak diperkasakan sebagai wadah politik baru bagi non-Muslim bagi menggantikan MCA, MIC juga DAP? Memandangkan sekarang ini memang dah timbul keperluan itu. Bila kita tengok MCA sebagai contohnya macam tak reti bahasa je sebagai contohnya, MIC pula walaupun agak reti bahasa tapi still tak boleh diharapkan sangat. Jadi kenapa kita sendiri tak meletak menonjolkan DHPP itu sendiri? Masalah kekurangan anggota ke ataupun masalah organisasi ke? Even minta maaf Ustaz, Ana ada check, saya ada check dekat laman web Travis Smith PAS. Kali terakhir carta organisasi itu DHPP diupdate pada sesi 2015-2017. Dah lama dah benda tu. Jadi macam ni Ustaz? Okey, pertamanya daripada sudut yang okey, yang okeynya PAS walaupun DCP tu dia punya laman web pun tak update, PAS satu-satunya parti yang sangat terbuka walaupun letak parti Islam. Yang dulu masa kita nak bawa benda ni, tunggu bincang dulu dengan parti-parti Islam sedunia ni, jemaah Islam sedunia. Ramai juga tak setuju bila kita nak bawa non-Muslim dalam perjuangan. Tapi akhir sekali bukan sekadar PAS berjaya membawa non-Muslim dalam perjuangan,
dulu CCC-nya kemudian bertukar kepada kelab penyokong, bertukar kepada kelab dewan penyokong sekarang ni, tukar sekali satu lagi dewan pendukung. Dewan pendukung PAS. Jadi dewan himpunan pendukung PAS, DSPP. Jadi kita di antara yang lebih awal untuk ke depan. Cuma itulah, itu yang baiknya kita awal ke depan untuk memberikan laluan kepada non-Muslim supaya mereka ada suatu laluan dalam gerakan Islam untuk menyuarakan pandangan mereka dan berkongsi dalam hasrat untuk membina sebuah negara yang sangat-sangat menepati kehendak manusiawi. Itulah yang kita sebut dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita kena kerjasama dalam keadaan birri dan taqwa. Birri ni kebaikan sejagat. Taqwa ni kebaikan yang untuk menarik manusia ke arah ketuhanan. Jadi birri ni kepada semua manusia termasuk Muslim dan non-Muslim. Dan taqwa ni kita nak tarik manusia kepada taqwa ni, takut pada Allah SWT. Jadi makin dekat makin dekat. Jadi dengan golongan yang Muslim, kita bawa agenda taqwa. Itu dengan UMNO pun agenda taqwa kita bawa. Cari ke arah, ke arah menjadi hamba pada Allah SWT. Tapi dengan non-Muslim kita bawa agenda kebaikan sejagat. Jadi kebaikan sejagat ni, kita pertama kita dah berjaya meruntuhkan satu barrier yang besar, iaitu nak bagi non-Muslim bahawasanya dalam PAS ada non-Muslim punya dewan sendiri. Itu satu benda yang sangat besar. Jadi barrier pertama dah berjaya kita runtuhkan. Cuma nak bina di sebalik runtuhan tadi memang makan masa lah, sebab kita punya negara ni dia punya politiknya memang politik perkauman. Jadi untuk kita meruntuhkan tu satu kejayaan dah besar dah. Jadi untuk kita memperkasakan lagi memang sangat-sangat memerlukan kerja yang sangat-sangat berat lah. Nak pula barrier yang kita dah runtuh tu, kita dah bina dengan cantik balik semula dia punya hubungan tu, runtuh pula sedikit kena tsunami 2015. Bila semua keluar, kan? Bila geng-geng PAN ni keluar, maka ada juga golongan DSP yang keluar, Kupang Chow apa semua. Jadi dia nak keluar nak macam mana? Tapi dulu. Alhamdulillah yang ada DSPP yang ada pada hari ni, bagi saya dia satu kumpulan yang sangat-sangat solid. Dia sebagai contoh kan, kita pernah tanya pada pada apa ni, pada Bala, Mr. Bala, Dr. Bala. Ya, Mr. Bala dia senator baru ni. Dia ada seorang lagi, Dr. Bala Terengganu. Dia ceramah dengan kita banyak depan markas. Depan markas tu dia ceramah lu. Dia cerita kenapa dia nak bersama dengan PAS. Dia bersama dengan PAS bukan sebab dia nak masuk Islam. Dia bersama dengan PAS sebab dia ada satu benda keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan pertama, yakin PAS ni orangnya semua pegang pada Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah tu banyak memberikan hak pada non-Muslim. Hari tu dia sebut ayat sekian, ayat sekian, sekian. Mujur tak ada Ustaz Bala je. Betul-betul. Jadi dia sebut sebab dia kata dalam ayat sekian, sekian, sekian. Jadi dia kata, saya yakin jaminan dalam Quran itu orang PAS pegang, dan kalau dia pegang pada Quran, dia takkan langgar jaminan tu. Jadi keyakinan tu dia menyebabkan dia nak bersama dengan PAS. Jadi itu beza dia. Orang non-Muslim lain, dia bersama dengan DAP, dia ada benda dia, apa benda dia nak. Dia bersama dengan mana parti-parti yang lain ni, ada benda dia nak. Tapi yang bersama dengan DSPP ni betul-betul solid untuk berjuang, membawa kebajikan sejagat tadi. Jadi untuk kita nak bawa semua tu memang sukarlah. Nak fahamkan orang Islam tentang kebajikan sejagat pun susah, ini kan pula nak fahamkan orang Muslim. Tapi golongan Abu Talib moden ni memang ada, iaitu golongan non-Muslim yang faham, iaitu saya sebutkan sebagai Abu Talib moden memang ada. Jadi tak banyak, sebab di Mekah tu geng-geng Abu Talib moden ni, geng Abu Talib tak ramai. Abdullah bin Uraikid, Abbas bin Abdul Talib, dia tak ramai. Tapi Abu Lahab ni ramai. Geng Abu Lahab ni ramai. Jadi kita usaha dengan dakwah. Abdullah Ubay ramai juga. Abdullah Ubay ramai juga. Jadi kita usaha dengan dakwah. Jadi politik kita politik, dakwah kita dakwah. Cuma memang apa yang doktor tanya tadi, memang satu perkara yang kita pun sedang muhasabah tentang bagaimana untuk menguatkan lagi usaha dengan DSPP ni. Kita pun ada petugas penuh masa DSPP yang memang duduk di Pejabat Agong,
Memang dia akan jaga dewan apa semua. Jadi dan kita pun dah naik selangkah lagi. Bukan sekadar dengan membina DSPP dengan ada pentadbiran di sendiri, kita berikan ruang jelas kepada ketua DSPP kita, Mr. Bala, untuk menjadi seorang senator, membawa suara bagi non-Muslim untuk ke Dewan Negara. Ini satu langkah yang memang bagi saya satu benda yang jelas untuk kita bawa. Tapi insyaAllah kita akan semakin banyaklah kita akan bawa. InsyaAllah. Okey Ustaz, soalan daripada seorang sahabat kita, daripada Encik Zul kini sini. Okey, dia ada tanya dua soalan. Saya rasa soalan pertama, kenapa pas keluar dari Pakatan Rakyat Observer ni, saya rasa dah banyak kali jawab dah. Okey, kita akan jawab balik ke atas lah, sebab memang soalan ni soalan standard. Memang dah selalu tanya dan kita selalu jawab pun. Tapi soalan kedua ni, ini begitu-begitu menarik dan memang ini sebenarnya macam sensitif jugalah sebenarnya, sebab dia melibatkan seorang menteri kanan yang terkanan. Saya rasa Ustaz boleh faham dah soalan dia apa. Tapi saya bacakan juga lah. Apa pendirian kita PAS ni berkenaan dengan Azmin Ali? Dan adakah ada PRU PAS, Ali PAS akan bekerjasama, akan memangkat Azmin Survivor? Sebab Azmin ni walaupun tidak pernah dibuktikan, tidak pernah dibicarakan Survivor, tapi masih ada terpalit dengan skandal lawan pedang tu. Macam mana Ustaz? Jadi macam inilah, kita tunggulah polis buat kerja. Sebab semua video-video tu polisnya yang buat kerja. Kalau video budak conteng tu dapat nanti, jadi tak ada sebab lah tak dapat video Azmi Ali tu. Betul. Budak dua orang conteng tu kan, itulah. Nampak bayang-bayang je kan. Kau dapat tangkap, maksudnya ada cara lah nak membuktikan macam mana tu. Jadi benda-benda ni kita serah kepada pihak berkuasa. So sementara belum dibuktikan dengan pembuktian dan juga mahkamah dan juga pihak hakim, kita sebagai umat Islam, kita kena ingat benda ni melibatkan qazab. Bila kita sebut, kita nak menuduh dia, kena qazab. Dosa satu walaupun tak kena libas 80 lagi. Undang-undang qazab belum lagi kan. Tapi dosa tu memang dah ada dah. So kita berlepas diri daripada menuduh dia. Cuma kita meminta supaya dibersihkan nama dia ataupun dia membersihkan nama dia sendiri. Betul. Jadi terserah pada dia untuk membersihkan nama dia sendiri, dan serah kepada pihak berkuasa untuk membersihkan mana-mana pihak yang sedang dituduh dan juga sedang dipertikaikan. Nak pula dengan individu yang ada nama, yang somebody kan, bukan nobody ni. Jadi wajar sangat-sangat diselesaikan benda ni, sebab dia melibatkan maruah yang sangat-sangat inilah menjijikkan benda-benda begini. Memanglah, sebab dulu pun kita pernah dihadapkan kes Anwar kan. Sebab Anwar banyak kali juga dihadapkan kes macam ni dengan berapa banyak video pasal Anwar. Dan lepas tu pasal Anwar, walaupun banyak kali telah disabitkan oleh mahkamah, kita masih, saya sendirilah, walaupun mahkamah dah mensabitkan dia terlibat dengan liwat apa semua, saya masih lagi tidak mengiktiraf ianya tepat segi Islam. Sebab memang tak tepat segi Islam. Betul pun. Betul lah, dia kena ada kaedah dia. Jadi sebab tu kita masih lagi tidak mengatakan Anwar mensodom budak tu. Saiful. Dan banyak lagi lah, kalau ikut cerita Sodom ni dengan Munawar Anisnya, dengan Azizannya, Sukma Darmawannya, apa cerita baik ramai sangat ni. Yang terbaru ni Yusuf Rota lagi. Penuh lima dah ni. Jadi kita masih lagi tidak meletakkan Anwar sebagai seorang peliwat, sebab dia masih lagi tidak mengikut apa yang kita nak daripada hukum Allah Subhanahu Taala. Tapi mahkamah dah letak dah, tu lantak korang lah. Kami berlepas diri benda tu. Betullah. Tok Guru tulis buku lagi pasal qazaf. Dia tiba-tiba dia nganjing kita lagi kan. Sakit kepala lah macam tu. Betullah. Padahal dulu kita menunjukkan konsistensi tau dalam hal ini. Kita konsisten mengatakan bahawa seseorang itu tidak bersalah selagi dibuktikan sebaliknya. Dan yang keduanya, kalau ada pertuduhan berkenaan, tuduhan-tuduhan berkaitan dengan seksual seperti ini, dia kena melalui perundangan Islam. Seperti mana disebutkan oleh almarhum Tengku Harundin. Memang dia sebut tentang jelas, dan juga dia menyebut tentang konsep muhabalah justi masa tu, which is muhabalah tu bagi mubahalah. Beliau mubahalah, sorry, dia tidak begitu tepat sebenarnya, sebab mubahalah ni basically-nya dia orang kata apa, tidak cukup sebagai satu sabitan dan sebagainya, satu bukti dan sebagainya, sebab benda tu still kena go through dengan mahkamah syariah, kena ikut dengan pembuktian dia dengan para saksinya dan sebagainya kan. Jadi di sini saya nak mengambil lah untuk menyeru kepada puak-puak Pakatan Harapan, seperti mana kami sampailah ketika ini masih lagi tidak beranggapan Anwar itu benar-benar bersalah, kerana bagi kami
tuduhan terhadap beliau ini tidak boleh dibuktikan melalui perundangan sivil biasa. Dia kena melalui kaedah syarak sebab dosa beliau adalah dosa syarak. Walaupun lewat itu contohnya memang ada kesalahan dalam sivil, tapi ini lebih berat pada kesalahan syarak. Jadi kami mahu perbicaraan tersebut dilakukan secara syarak. Begitu juga dengan kes Azmi Ali atau sesiapa sahaja. Unless kalau benda tu masuk KK macam rogol. Ha, macam rogol poyong dulu, yang tu kita nak tengok juga bila nak buka balik kes tu dan sebagainya kan. Tetapi soalan saya nak tanya pada penyokong Pakatan Harapan, Anwar tipu atau Mahathir tipu? Itu soalan dia. Jawab soalan tu dan baru dengan Jimmy Tong. Okay, jadi ada satu soalan terakhir daripada Encik Sobri Lang kat sini, Ustaz, berkenaan dengan satu soalan yang saya rasa memang cantik lah kalau kita jawab. Tolong jawab tanya Ustaz, okay, macam mana dalam negara kita ini Ustaz yang majoriti ni Islam, kerajaan kini pun dah kerajaan dari Islam sebagai contoh lah, walaupun tak sekuat mana, tetapi masih ada kedai-kedai judi, masih ada kelab malam, masih ada penjualan arak, dan kita bersoalan macam tidak boleh nak eradicate benda tu. Bahkan kalau kita nak halang jual arak dekat 7-Eleven pun bercinta. Macam dulu pernah jadi kisah antara Hassan Ali dengan Ronnie Liu dulu, ingat tak benda tu? Jadi macam mana keadaan kita? Adakah perlu perubahan total ke ataupun sekarang ni boleh laksana ke, macam mana Ustaz? Pertamanya bila perkara ni semua melibatkan undang-undang. Aha. Undang-undang ni ada proses dia. Yang keduanya, kita nak basuh tai orang. Orang berak, kita nak basuh. Memang susah lah. Kita kalau basuh najis kita sendiri senang, tapi kita nak basuh najis orang ni sukar. Jadi najis tu pula dia berak merata lah. Dia berak sana, berak sini. Susah juga kita nak basuh ni. Tapi kerja kita cuba membasuh sebaik mungkin. Sebab kita dah pegang benda dah tu. Dah pegang, macam mana kita basuh? Kita akan basuh. Cuma janganlah, katakanlah masuk tandas tu 5 minit kan, nak basuh pun 5 minit juga. Payahlah. Basuh tu mungkin panjang. Kalau nak buang tadi, dia berak mengata tu 5 minit, nak basuh tu mau 5 jam belum-belum lagi tu. 5 jam belum lagi. Kalau benda tu dah meresap apa semua, 5 hari pun mungkin. Jadi itu analogi dia. Maksudnya kita ada satu time frame yang panjang. Pertamanya undang-undang, selesaikan segi undang-undang, dan kemudiannya kita bawa benda-benda yang mereka boleh terima dulu, yang memang datang daripada mereka dulu, dan benda tadi boleh prevent benda-benda macam arak apa semua ni kan. Saya nak bawa benda-benda yang memang mereka pernah buat. Contoh bak arak ni kan. Bak arak ni sebenarnya saya salut kepada golongan India, golongan Hindu ni, India ni, sebab kita membesar di Sentul. Sentul ni ramai kawan-kawan daripada India. Saya sekolah di Lasal Sentul. Ramai India. MBS lagi ramai. Jadi buat dia saja. Sebenarnya kejayaan di Sentul ni dan beberapa tempat Brickfield apa semua, bagaimana berjayanya, bagi saya mereka berjaya nak mengawal arak di kalangan mereka. Sebab India ni biasalah minum arak, minum todi, samsu apa semua kan. Tapi mereka memang kerja dia berat. Sebab pagi-pagi mereka angkat najis. Saya ingat saya kecil-kecil dulu sekolah Lasal, memang dia ambil najis tu. Najis tu dia tak ada sistem Indah Water sekarang ni. Memang angkat tong sungguh. Jadi dengan kerja berat angkat najis, yang tak kerja angkat najis, dia kerja di railway berat apa semua, buat jalan raya JKR apa semua. Jadi diorang ni bila lepas bekerja memang penat dan tidak release. Dan dia akan minum todi. Itu paling murah lah, samsu murah. Dan dia akan minum arak. So masyarakat India di Sentul khususnya dan di kawasan Brickfield tu, bagi siapa yang nak minum arak ni, siapa nak minum arak pergi toddy shop. Maka di toddy shop tu semua nak minum arak lepas kerja apa semua, dia minum di toddy shop. Pakat-pakat semua setuju tak boleh minum kat rumah. Sebab kalau dia minum kat rumah, dia akan belasah anak dia, belasah bini dia, dia akan tendang pintu, jadi dia berancai habis semua kan. Jadi semua pergi lepas bekerja, dia pergi minum arak dekat toddy shop. Toddy shop sekarang ni dekat tempat repair motor yang paling terkenal Kuala Lumpur tu, yang harga murah, kat dengan Balai Polis Sentul. Sebelah flat Terengganu. Sebelah Bajak Gadai. Sebelah Bajak Gadai. Jadi situ toddy shop. Kat situ minumlah banyak mana pun, mencampai jadi macam mana pun, sebab nak mengamuk, meja tu pun meja batu. Nak angkat tak boleh, baju batu melekat. Kursi pun kursi batu. Teko yang minum tu pun ada lantai. Lantai kan, dia seal kat situ. Jadi nak mengamuk macam mana kan, nak mabuk-mabuk macam tu lah. Dah habis mabuk, barulah dia keluar balik rumah. Balik rumah jumpa anak bini mata merah lagi, tapi taklah mengamuk.
maksud berjaya ni mereka kawal benda tu. Tarbiah kat situ kan? Tarbiah kat situ. Dia kawal tu dengan satu kejayaan. Tapi setelah geng-geng India yang apa ni, yang konglomerat ni datang, musnah kawasan tu, nak bangun ke apa semua. Jadi akhir sekali toddy shop tu hilang dan banyaklah kedai-kedai arak di serata Sentul. Jadi merata boleh dapat. Senang-senang budak-budak India dan Cina apa semua boleh mabuk apa semua. Itulah macam level jadi, semua tu kan. Masalah. Sebab tu kita tentang. Kita tentang lu sebab apa? Sebab dia akan menimbulkan masalah. Tapi kalau dibuat dengan cara yang betul macam toddy shop tu, tak tentang. Memang kita suka sangat-sangat buat yang tu. Sebab dia minum di dia tempat. Dia konting kat situ. Dia minum kat situ, apa-apa berlaku kat situ. Dan dia tak mengacau orang lain dan dia tak mengacau keluarga dia sendiri, tak musnahkan keluarga. So kita nak bawa balik nilai-nilai bagus macam tu. Itu satu benda yang kita rasa perlu dikemukakan balik. Nak minum, minum situ. Jadi kalau tanya pada orang India sendiri, yang Hindu sendiri, yang orang non-Muslim sendiri, saya rasa why not? Mereka buat setuju. Buat macam tu. Dan insyaAllah mereka setuju. Sebab kita tak halang hak dia orang. Kita tak halang dia nak minum. Yes. Okay. Soal dia orang itu bertepatan agama dia orang tak, itu berkawasan kita. Yang kan? Penting. Yang penting kita kontrol. Ada penjagaan. Jadi penjagaan tu, teknikal-teknikal tu, kita boleh bincang teknikal tu. Cuma sebagai contoh saya cerita tadi, betapa berjayanya masyarakat ketika itu bila mereka nak buat. Dia boleh buat. Soal nak buat tak nak buat dia. Yes. Dah pernah berjaya? Pernah buat? Tapi itulah sebenarnya betul lah. Tentang arak ni sebenarnya memang bukan benda senang. Sebab yang dulu pun yang duk lau nak tutup kita arak tu pun sekarang masuk PAN. Bila masuk PAN pun mana suara dia. Kan? Jadi menteri lagi masa tu kan? Tapi mana suara dia? Majlis dia menteri pun tak payah cerita pasal gelap arak lah. Oktoberfest pun macam-macam ala-ala macam sokong juga kan. So jangan sembang lah nak tanya kita orang kenapa kita orang tak nak ni. Sebab yang melaungkan benda yang nak tutup kilang arak whatever tu kan, orang itu berada bersama-sama dengan anda pada ketika ini, pernah jadi menteri pun dan kini dah tak jadi menteri dan sekarang tengah beracau dekat Twitter. Orang itulah. Tengok sekarang ni betapa kita, yang tadi kita sebut demokrasi tadi kan, walaupun ada orang nak minta lulus apa ni, lesen arak di Luar Persekutuan hampir 40 lesen untuk diminta. Kita bantah. Kami buat surat. Kita bantah. Kita buat bukan sekadar surat. Buat macam buat memorandum. Buat petition semua kan? Buat petition nombor semua untuk bantah. Dan bila kita bantah, Anwar Musa, Tan Sri Musa terus kata kita takkan luluskan satu pun. Yang baru. Yang baru. Yang lama-lamalah. Yang lama kekal. Sebab benda tu dah di perundangan. Kan? Dah kekal. Dan cuma kita nak kawal. Sebagai contoh, wajarlah kalau kita buat undang-undang kecil PBT. Contoh kalau tempat tadi nak jual arak, sila kan boleh. Yang kami bantah ni bukan sebab bantah buta. Dia nak ambil lesen di tempat yang tak wajar dia jual arak. Dia kawasan Melayu kan. Sebagai contoh dekat sini aje. Dekat sini, depan masjid pertama. Dekat kawasan 98% Muslim. Depan masjid satu kedai tu nak jual arak. Tak ke saja cari pasal. Maka kita kena buat satu SOP macam mana Kelantan buat. Nak buat kedai yang dibenarkan untuk jual arak, mestilah jarak dia berapa amount meter dia daripada masjid, daripada rumah ibadat, daripada hospital, daripada sekolah, komposisi kaum dia macam mana. So macam tu okey, tak ada masalah. Kita tak larang pun. Tapi yang baru ni 40, hampir 40 tu, itu memang dekat kawasan majoriti Melayu. Apa cerita? Siapa nak minum? Kenapa dia tayang soal macam iklan pula di ni? Dan bila kita pergi buat terjah, ramai yang dah jual. Dah jual. Bukan sekadar arak, likor lagi. Dah jual benda tu, barulah minta lesen. Jadi banyak benda lah yang penyalahgunaan perkara melibatkan arak ni, yang kita rasa memang kena sangat kena disusun balik semula. InsyaAllah benda ni dah akan dibawa. Tapi sekurang-kurangnya kejayaan yang, walaupun sikit sangat kejayaan, tetapi at least ada kejayaan, iaitu kita tak bagi lesen baru. Yes. Kita tak lesen baru, which is sampai Larun Liliu mengamuk kan. Sampai berapa punya pemimpin DAP mengamuk dan sebagainya. Dan benda ini bagi saya lah satu langkah yang Benda kecil. Tapi at least ada penambahbaikan berbanding 22 bulan kerajaan rahmatan lil alamin. Tetapi usahakan nak banteras lesen baru kan. Bukan saja nak cerita tentang nak basmi arak, tapi nak bersuara pun tak ada.
Jadi macam mana nak sembang? Jadi menyebut tentang sembang, saya masih lagi membuka talian saya 0167662616 kepada para penyokong Pakatan Harapan, please lah call Khairul bin Ahmad. Saya nak sebut nama sini, Khairul bin Ahmad kat sini eh. Di mana dia katakan ustaz ini tak boleh pakai, jauh dari kebenaran, silaklah jemput dia kan. Faiz lebih banyak mendapat petunjuk kebenaran benda ustaz ini. Saya nak anda call 0167662616. Saya nak anda nyatakan argumen anda. Kalau anda rasakan bahawa tetamu saya pada hari ini tidak menyampaikan satu benda yang tepat pada anda, tolong call. Macam tadi kita dapat terima panggilan dari Encik Sobri yang terus terang menyatakan ketidaksetujuan terhadap penjelasan ustaz berkenaan dengan sosmed, tentang PAS dan sosmed dan sebagainya. Kita terima sebab at least kita ada ruang untuk menyatakan ketidaksetujuan kita sebagainya. Dan saya tidak mahu membacakan komen sangat kerana saya nak berlaku adil. Kalau komen penyokong Perikatan Nasional pun saya tak baca, melainkan kalau mereka WhatsApp saya directly, saya pun tidak boleh, tidak mahu membaca komen daripada penyokong Pakatan Harapan. Saya mahu anda bertanggungjawab dengan apa yang anda tulis, call kita. Kalau tak nak call menggunakan telefon line biasa sebab takut ambil kredit, gunakan WhatsApp call, tak ada masalah. Line internet dekat rumah saya ni insyaAllah laju, tak ada masalah eh. Walaupun kadang-kadang buat hal juga tu Ananda ni kat sini. Tetapi satu je lah, ada satu perkataan saya tertarik bila ustaz kata, mungkin ini soalan terakhir sebelum kita wrap up insyaAllah. Adalah satu kata-kata tadi ustaz kata tentang kita nak cuci tai orang. Penyokong Pakatan Harapan pun mengatakan bahawa oh memang betul, itulah kami, kami terpaksa mencuci tai UMNO selama 60 tahun, so tak boleh expect kami melakukan keajaiban tempoh 22 bulan dan sebagainya. Tetapi kalau kita nak ikutkan masa UMNO pegang saham tengah cantik sebagai contohnya, tengah meningkat, reserve tengah banyak, tetapi Pakatan Harapan yang diharapkan untuk mencuci kekotoran itu menjadikan negara semakin merudum, semakin jahanam, saham makin jatuh, reserve makin sikit, harta makin teruk terjual. Jadi adakah mereka ini layak untuk mengatakan bahawa mereka ini sebenarnya nak mencuci tai UMNO padahal mereka ini sebenarnya lagi teruk berita itu sendiri? Macam mana Ustaz? Sebenarnya dia menambahkan lagi bau tu dengan ialah UMNO, sorry to say, tu UMNO pun sendiri mengaku mereka muasabah. Memang UMNO 60 tahun banyak buat benda-benda masalah ni, tapi masalah tu didencamkan lagi dengan PH ni. Tapi sebenarnya tu takdir terbaik sebenarnya Allah bagi. Takdir terbaik untuk UMNO, takdir terbaik kepada PH supaya masyarakat dapat keuntungan. Masyarakat boleh nampak 60 tahun UMNO buat macam mana, dengan segala macam benda yang baik dan benda yang buruk. Dan 22 bulan masyarakat nampak dengan segala perkara yang berlaku, jadi supaya masyarakat nampak. Dan apa yang jelas pada hari ini, kesan dia bila Allah takdirkan tanpa yang ni meminta, Anwar manjang berzikir PM tak dapat pun. Mahathir pun nak balik PM kan, tak dapat pun. Tiba-tiba Allah takdirkan seorang yang bernama Muhyiddin yang menghidupkan agama ni, Allah takdirkan dia naik dengan satu kenaikan yang memang komposisinya pelik. Satu kumpulan yang kecil tapi boleh memegang kumpulan yang besar. UMNO besar juga suara dia sebenarnya, dia punya kursi dia banyak, tapi boleh memberikan laluan kepada Muhyiddin walaupun kursi tidak sebanyak UMNO. Dan PAS pun boleh memberikan kerelaan kepada Muhyiddin, bahkan telah sepakat Muhyiddin sebagai bakal PM kalau untuk PRA ke-15 nanti kan. Tapi yang kawan satu lagi ni bergaduh tak sudah. Jadi kita boleh tengok berapa PH ni sampai ke hari ni masih tidak memikirkan tentang rakyat. Jadi bagaimana nak cuci najis-najis yang macam-macam ni? Nak isu najis rakyat melibatkan arak, macam nak cuci melibatkan banyak benda, ekonomi apa semua. Tentang ekonomi kan, dia asyik berzikir duit tak ada, duit tak ada, duit tak ada. Tiba-tiba bila dipegang oleh Tengku Zafrul, tak ada sembang pun, duit tak ada. Jadi ada tak ada, dia cari juga. Sebab tu kerja dia sebagai orang jaga duit, kerja dia untuk adjust bagaimana boleh dapat juga untuk rakyat. Dan ternyata COVID pun datang. Bayangkan kalau PH masih pegang 22 bulan plus 4 bulan ni PH pegang 26 bulan secara logically manusiawinya memang sengsara kita. Sebab zikir duit tak ada tu putusan. Tapi pada hari ni alhamdulillah kerajaan cuba buat yang terbaik. Dan keadaan kita berhadapan dengan COVID dan kita selesaikan COVID ni dengan cara yang terbaik, dengan ketaatan yang baik, walaupun turun naik tu. Tapi alhamdulillah
bumi ini masih lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi Ustaz, memandangkan para penyokong Pakatan Harapan ni memang langsung tak ada keberanian langsung lah nak call. Memang mereka ini cuma sembang kari, tapi masalahnya telurnya tak ada. Kan? At least kari telur ada telurnya. Tapi ini kari saja, telurnya tak ada. Itu masalahnya Ustaz. Depan Ustaz aku cakap macam tu tau, kau memang. Tapi Ustaz ni sempoi. Ustazah ni sedikit lah pasal Ustazah ni, orang yang memang saya kenali. Dia bukan latar belakang Ustaz pun secara asasnya. Memang bukan dah memang lahir-lahir dalam keluarga pondok apa-apa tak. Bersekolah di sekolah biasa yang memang campuran. Dekat Lasal tu. Kan? Memang bersekolah campuran dan sebagainya. Memang membesar di kawasan yang memang serba, serba orang kata apa, majmuk lah. Saya cerita dekat Sentul ni kan. Memang anak jati batu ni masalahnya. Samalah Ustaz ni dengan Nurul Islam, dengan Rashidi Razak, ketua pemuda wilayah sekarang ini kan. Dan ramai lagi dah otak-otimer. Even Ustaz Azhar pernah berkhidmat dalam pemuda PAS di bawah Dr. Khairuddin Atakiri, di bawah Ustaz Ridha Makno. Besok Ustaz Ridha Makno datang untuk menjadi perasmi untuk kita orang punya angkatan apa, mesyuarat agung tahunan. Jadi memang kena laku besok ni. Okey, tapi Ustaz, yang terakhir sebelum kita wrap up. Okey, kita wrap up insyaAllah. Khairul Ahmad, saya nak anda call. Saya nak anda call. Okey, Khairul Ahmad, saya nak anda call. Saya bagi anda peluang sebelum saya tutup live saya ni. Saya nak anda call. Tolong jangan hanya sembang dekat ni. Saya tak tahu selama ni anda sokong saya atau tidak. Tetapi kalau anda, you have something to say, say it to his face. Itu je. Selama ni say it to my face kan, say it to his face. Okey, tak ada masalah. Baik. Jadi Ustaz, last but not least, soalan kita yang terakhir. So hala tuju kita Ustaz, macam mana? Hala tuju PAS ni secara asasnya. Pertama, PAS nak membina sebuah negara yang masyarakatnya kembali pada agama. Bila kembali pada agama, pertama kita nak bawa manusia seluruhnya kepada Islam. Namun kita terpaksa hadapi bahawasanya tidak semua manusia. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Oh, kamu nak satukan semua manusia dan satu je wadah, maka kamu takkan mampu. Quran mu bagi tahu lakum dinukum waliyadin, bermaksud memang akan ada manusia yang bukan Islam, tapi kita nak bawa mereka semua untuk membina sebuah negara yang ta'awanu ala birri wa taqwa tadi, iaitu kita nak bawa yang Islam ke arah ketakwaan, yang non muslim ke arah birri, kebajikan sejagat. Jadi bila sebut kebaikan dan kebajikan sejagat ni, iaitu manusia semua berpegang kepada nilai kebaikan. Jadi itulah yang kita contohkan pada DHPP, yang memang mereka bersama PAS untuk mendapatkan kebajikan dan kebaikan sejagat. Dan mereka yakin kita akan pegang dengan janji kita dengan Allah SWT. Dan itu telah tertunjukkan dan buktikan 25 tahun lebih PAS di Kelantan. Maka kalau ada bawa isu rasuah, maka rasuah yang sembang tu memang banyak sembang kari je dan tidak dibuktikan. Tapi setakat ni Alhamdulillah kita mampu untuk membawa satu paparan yang terbaik dengan hubungan non-muslim. Jadi bumi ini ialah bumi yang terbaik untuk kita bina kekuatan tu, sebab non-muslimnya ada ramai. Begitu juga dengan penduduk bumi puteranya yang Islam dan bukan Islam yang ramai, dan juga satu kumpulan dominan Melayu yang ramai. Dominannya pun lebih hampir sampai 50% lebih, campur dengan bumi putera yang lain hampir 60% lebih. Jadi situasi ini kita terima seadanya. Walaupun kita boleh ungkap sejarah-sejarah dulu, inilah masalah Inggeris bawa apa semua, tapi kita nak ungkap dah sejarah tu, sebab kita dah lahir-lahir je dah ada semua kaum tu sini kan. Maka semua kaum itu ialah komposisi yang hampir sama macam mana zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah, Rasulullah masuk je Madinah, ada 10,000 orang non-muslim. Yang Islam ni sebenarnya 200 orang je. 10,000 non-muslim, tapi daripada non-muslim ni 10,000 tadi, 6,000 orang Arab. Maksudnya dominannya pada Arab. Dan kemudian Arab ni kebanyakan masuk Islam, jadi mereka memegang kuasa dominan. Jadi Rasulullah SAW tonjolkan kebaikan. Jadi bila kebaikan sejagat ni tonjolkan, yang Yahudi pun boleh hidup bersama dengan Islam, yang Nasrani pun boleh hidup bersama dengan Islam, yang Arab, yang Pagan, Arab yang musyrikin boleh masuk Islam dan kemudiannya hidup bersama dengan semua-semua kaum tadi. Jadi itu yang ditonjolkan Rasulullah SAW. Jadi kita sangat mengimpikan untuk mengembalikan semula
segala sistem Islam yang sangat baik. Cuma orang tak cuba lagi. Tapi mana-mana sistem Islam yang pernah ditonjolkan, setakat ni semua ambil sehebat-hebatnya. Sebagai contoh, bab perbankan Islam. Rashid Hussein, RSB memanglah ada Islamic Bank. Bank Islam, memang bank Islam dah. Muamalat dah memang Islamik dah. Bank rakyat Islamik dah. Hong Leong pun ada Hong Leong Islamic Bank. Dalam perbankan Islam memang tip-top. Dalam takaful Islam tip-top. Dalam Ar-Rahnu, pajak gadai pun memang tip-top. Jadi dalam sistem-sistem Islam yang telah pun di-expose kan ni, memang semua benda orang setuju. Semua benda digunapakai dengan puas hati. Bayangkan, Islam bukan itu aja. Ada sistem yang banyak lagi. Dan kita yakin sistem yang banyak ini kalau kita tonjolkan, semua akan disetujui oleh manusia. Sebab dia datang pada Tuhan yang yang Maha Adil, Maha Kuasa. Sebab tu kita nak tonjolkan kebajikan dan kebaikan sejagat ini. Sebab kebaikan Islam tidak akan bercanggah kebaikan sejagat. Dan sebab tu kita nak tawarkan semua perkara-perkara yang baik kepada seluruh umat. Dan jangan risau dengan Islam kita nak bawa. Bila kita bawa Islam, bukan bermaksud kita wajibkan mereka tu semua masuk Islam. Sebab bila kita nak wajibkan mereka, nak paksa mereka, kita berdosa dengan Allah. Sebab Allah sendiri bagi tahu la ikrah fid din. Tak ada paksaan dalam agama. Allah sendiri bagi tahu lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Siapa yang tak nak, tidak ada paksaan. Jadi itu benda yang telah pun diarahkan. Orang PAS, kita memang akan taat pada Allah insya-Allah taala sehabis-habis taat. Jadi ini yang kita nak bawa sebenarnya. Nak bawa manusia supaya menjadi hamba kepada Allah dan kembali balik manusiawi dia. Tu. Okey. Sebelum soalan yang paling terakhir saya nak ustaz. Satu benda je lah aku nak betulkan. Aku nak baca komen-komen kat sini. Aku nak betulkan satu benda je. Wey, bila masa rogol masuk dalam hudud? Bila masa rogol nak kena empat saksi? Astaghfirullahalazim. Sebab kerana cetek pengetahuan inilah korang jadi cacah merbah dengan Islam. Masalahnya tu tak. Bila kita cerita tentang hukum hudud dan kena mahkamah kena empat saksi, korang pergi kait dengan rogol. Bila masa rogol masuk bawah hudud, tak ada kena-mengena lah daripada apa tu, jin ataupun ifrit ke apa-apa ke. Rogol ini masuk bawah takzir. Takzir ini terpulanglah kepada mahkamah berdasarkan kepada perundangan sesatu tempat itu. Terpulang pada hakim. Allahu Rabbi. Aku rasa one day aku kena buat live. Aku cerita pasal hudud lah. Aku nak ngajar kau dengan hudud dia. Bagi 2 minit boleh? Ha, 2 minit sila. Rogol ni, dia pertama melibatkan zina bil ikrah. Maksudnya berlaku penetration, kemasukan. Tapi secara paksaan. Paksaan maksudnya dia merampas. Jadi rogol ni dia ialah ta'zib plusnya hirobah. Hirobah ni rompakan. Jadi rompakan ni benda besar. Kalau merompak ataupun meragut beg tangan makcik kiah yang sedang pergi pasar, boleh kena hirobah. Kalau meragut maruah, lagilah besar. Jadi dia bukannya bab zina. Bukan sebat 100 kali sebat. Tak baloi. Dia bab rompakan. Kalau merompak harta seorang wanita pun dah kena hukuman hirobah, potong tangan, silang kaki atau pancung. Tapi kalau merampas maruah, lagi besar. Jadi hukuman dia berat sebenarnya. Bukan sebab ni tu je. Sebab dia melibatkan rampasan. Maka sebab tu bila nak bagi hukuman berat ni, bagi takzir. Takzir open. Terpulang kepada kebijaksanaan hakim tadi untuk memutuskan. Ha, jadi bukannya pakai cawat besi. Itu tak bijaksana namanya. Ha, jadi hukuman yang bijaksana ialah hukuman yang yang diambil daripada roh syariat juga. Jadi kita serah kepada hakim pada zaman itu menentukan. Okey. Saya dah jawab lah soalan Ustaz Khairul Ahmad Ustaz. Sebab dia tak nak call. Aku tak tahu kenapa aku tak nak call. Dia tanya soalan. Setelah awak kaji bukti-bukti mahkamah, adakah anda tidak yakin Anwar ini peliwat? Satu sahaja. Bukti macam mana fizikal? Ini saya jawab. Saya tak nak Ustaz jawab. Saya jawab. Sebab soalan anda pada saya. Bukti macam mana sekalipun, kadang-kadang benda ni boleh planted. Itu je. Kita bukan nak kata Anwar tidak peliwat. Kita juga tak nak kata Anwar itu peliwat. Kita cuma nak kata, kalau tentang benda ini, Anwar tidak merogol siapa. Tetapi benda itu berlaku suka sama suka, berdasarkan kenangan Saiful dekat mahkamah. So kalau suka sama suka, benda itu dah masuk apa? Zina. Walaupun liwat tapi masuk kategori itu, kena masuk mahkamah syariah. Kena berjalankan perbicaraan secara syarak. Itu sahaja. But having said that, kalau kita nak pegang betul-betul pada keputusan mahkamah, that's Anwar ialah peliwat. Dia dah bersalah pun. So anda pilih, anda nak sokong keputusan mahkamah
ataupun anda kata kita terima keputusan mahkamah itu tetapi kami lagi yakin dengan perbicaraan kaedah Islam. So do itu sahaja. Tidak ada oh mahkamah ini tipu. Kalau kata anda kata mahkamah ini tipu, anda telah menghina mahkamah. Ha, faham tak ayat tu? Jadi itulah politik PAS. Ha. Walaupun lawan Anwar kutuk macam-macam PAS. Ha, zaman-zaman dia berlawan kita dulu kan. Tapi kita still tidak menerima dia sebagai peliwat yang disabitkan kesalahan. Betul. Sebab ya, kita tak kita menganggapkan bahawa kaedah itu kurang sesuai. Tak tepat. Dia kena ada kaedah yang lebih tepat. Kerana itu kita nak bawa. That's why RU355 ni kita cuba bawa juga benda ni sebenarnya. Tetapi nak bawa RU355 ini bukannya semudah untuk bawa RUU yang ringkas-ringkas. Tak, sebab ini melibatkan banyak pihak termasuklah Majlis Raja-Raja Melayu selaku ketua agama di negeri-negeri. Ha, banyak pihak terlibat. Tapi kalaulah Pakatan Harapan masa tu Kelangkabut boleh bawa 164, kenapa mereka tak nak bawa 355? Ha, 164 yang tak dibincangkan, boom, tiba-tiba bawa macam tu je. Kan? Tapi tak apalah, itu belakang cerita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, soalan saya terakhir ini tantai. Rasa-rasanya 15 calon lagi ke batu? Pertama, Allahuakbar. Allah yang mengetahui. Yang kedua, di batu ni memang kita dah buat engagement dengan UMNO. Setakat ni UMNO satu pengorbanan yang besar sebenarnya. UMNO ada 52 cawangan lebih kurang. Dan PAS ada dalam 24 hingga 26 termasuk yang yang tak berapa nak ni. Jadi kita ada 26 cawangan. UMNO ada 52. Jadi satu bilangan yang agak beza tau. Tapi UMNO sanggup menyerahkan kawasan ni untuk kita sebagai sebagai pihak yang akan bertanding. Itu di antara UMNO dengan PAS lah, perbincangan peringkat kawasan. Tapi apa-apa hal peringkat atasan bila dah ada PN, wallahualam lah macam mana jadi dia. Tapi dalam muafakat nasional, perbincangan pihak bawahan ni antara UMNO Batu dengan PAS Batu, memang kita bersetuju PAS akan bertanding di kawasan ni, insyaAllah. Ya. Tapi bila peringkat atas, kita serah pada atas lah. Jadi atas pun biasanya dia akan tengok bawah dulu. Tapi kalau Ustaz bertanding lagi kat batu, memang aku all out lah. Memang aku cakap terus terang, aku sebulat lah dari studio sini yang cerita pasal tu je. Tapi tak boleh juga mengamuk kat korang kalau aku tak live. Tapi tak apalah, insyaAllah. Jadi apa-apa pun sekarang pukul 12 suku, memang saya sendiri dan juga Fadil Ustaz Zahar kena tidur awal. Sebab besok pagi-pagi kami kena menjalankan tanggungjawab terhadap PAS. Walaupun saya ni ahli biasa, tetapi saya juga secara ad hoc ni dipilih sebagai perwakilan Taman Melewa, so kena datang. Dan secara ad hoc juga dipilih sebagai pengerusi majlis besok. Itulah kisahnya. Jadi memang kita kena tunaikan tanggungjawab juga, insyaAllah. Sebab mudah-mudahan walaupun sedikit yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah reda. Yang penting Allah reda. Itu sahaja. Terima kasih kepada yang menonton, terima kasih kepada Fadil Ustaz kerana sudi datang pada hari ini dan juga menjawab soalan-soalan panas-panas dan juga melayan kerenah para RBA yang ada dalam ni. Jadi insyaAllah mudah-mudahan pada masa akan kita akan cuba untuk panggil figura-figura lain dalam PAS juga, insyaAllah. Kita gunakan kroni yang ada untuk panggil figura-figura yang lebih hebat, insyaAllah. Kita dah dapatkan persetujuan 2-3 orang, cuma nak check timing sekarang. Dah dapat persetujuan Ustaz Dere, Ustaz Fadil Syari kan. Kita dapat persetujuan dengan apa tu, Haji Kiril. Cumanya nak check timing je sekarang ni untuk berjumpa dengan diorang, dan sama ada nak buat secara face to face macam ni ataupun secara maya. Tapi mana-mana pun tak kisah, yang penting anda mendapat maklumat yang sewajarnya dan setepatnya, insyaAllah, daripada saya di sini Al-Haji Studios. Terima kasih sekali lagi kerana menonton. Terima kasih atas segala sokongan. Terima kasih atas segala komen. Terima kasih atas segala reaction yang telah anda berikan. Hanya Allah sahaja yang dapat membalas segala perbuatan anda, mudah-mudahan. Saya Faiz Al-Ajiri mengundur diri dahulu, dan saya ingin menyampaikan satu peribahasa rockers yang paling ringkas. Burung kerjanya terbang, cacing kerjanya mengorek tanah, harimau kerjanya berlari, kuda kerjanya untuk berlari juga, katak kerjanya melompat. Habis kita ni kerja apa? Kita fikir-fikirkan dan selamat beramal, insyaAllah. Jadi terima kasih saya lagi. Kita jumpa lagi pada hari masa yang akan datang, insyaAllah. Dan saya sayang anda semua. Saya tinggalkan anda dengan lagu yang macam biasa kita sentiasa orang kata apa, jadikan sebagai mantra kita. Kita mesti menang kerana gagal itu bukan pilihan. Nanti saya akan jawab bahasa Mujahid dengan kiraan 4:30 itu, insyaAllah. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all. Bye-bye.